Sekarang hak ni takbir, takbir. Ha, seorang. Kita kira hak ni ni hak 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 ni ni baru sampai ni lambat sikit. Dah, tengok sini hak ni ni. Hak lama sikit. Hak ni baru masuk sah dia pun takbir. Okey. Saya pun kena tengok jam tu juga sebab dah reti nak agak. Tapi tak ada saya tengok jam dalam semayang ni yang salah faham. Kemudian imam pun rokok. Sekarang nak tanya, makmum yang pertama ni dapat tak masa satu patihah? Yang ni dapat tak masa satu patihah? Hak ni muafiq, hak ni masbuk. Masa dia dapat, dia buat apa? Dia baca doa iftitah. Contoh, muafiqlah dianya walaupun dia tidak membaca patihah lagi pun. Sebab dia dapat bacaan, dapat masa satu patihah. Maka pilih muafiq, wajib menyudahkan patihah, imam tak tanggung. Hak ni masbuk, dia pun rokok bersama dengan imam. Quran ni kok mana pun dia wajib menyudahkan patah sebab dia dapat masa. Tapi masa tu digunakan baca doa iftitah. Jadi hak imam yang tidak bersama hak masbuk. Ha, turun ke bawah. Tak apalah, tak usah sujud, tak apa, duduk bawah. Jadi sekarang ni hak muafiq ni tetap wajib menyudahkan patihah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dalam program tajuk berkaitan dengan makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Dan insyaAllah lah saya pun budak-budak pun ramai ni, saya lupa nak beritahu kejap, saya nak 2-3 orang nantilah, nanti 2-3 orang, tapi dah budak ramai ni okey je lah, pakai budak je lah dah. Sebab kita nak jadi macam pelakon lah. Itu hak berkaitan dengan pengenalan muafiq serta pengenalan masbuk. Yang mana pembicaraan berkaitan muafiq masbuk ini adalah pembicaraan berkaitan dengan syarat sah berjamaah. Syarat sah berjamaah dimaafkan ketinggalan daripada imam dua rukun. Ini syarat sah berjemaah. Yang mana dalam kitab Wishahul Afrah dan juga dalam kitab-kitab yang lain, contohnya dalam dalam buku pedoman bagi semain berjemaah, dia ada 12 syarat. 12 syarat 12 syarat sah qudwah mengikut oleh makmum akan imam. Dia ada syarat dia. Yang mana kita duduk belajar hukum fiqh berkaitan dengan taharah, kita belajar hukum fiqh berkaitan dengan rukun dan syarat bagi tiap-tiap rukun, itu berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Adapun kita nak salat berjemaah, dia ada syarat sah yang lain pula. Kita belajar bab taharah, belajar bab rukun, belajar syarat bagi tiap-tiap rukun untuk sah sembahyang. Untuk sah berjemaah dia ada syarat lain. Dalam kitab Wishahul Afrah dia ada 12 syarat. Satu syaratnya mengikut oleh makmum akan imam. Itu dia punya pendek je syarat dia. Mengikut oleh makmum akan imam. Apa makna mengikut oleh makmum akan imam? Yang pertama, jangan mendahului oleh makmum
akan sekalian takbiratul ihram imam. Itu yang pertama. Jadi mengikut oleh makmum akan imam itu satu syarat daripada 12 syarat. Kemudian mengikut oleh makmum akan imam ni apa maksud dia? Yang pertama, jangan jangan apa dalam kitab dia. Jangan menyertai oleh takbiratul ini. Dia punya ayat dalam kitab. Dia ayat kitab. Dia tulis macam mana? Dalam kitab ni tak apa jelas pedoman semain berjemaah ni. Dalam kitab Wisyahul Afrah, mengikut oleh makmum akan imam dengan bahawa makmum jangan ayat kitab menyertai sekalian takbiratul ihram imam. Dia maksud dia gini. Selagi imam belum selesai takbiratul ihram, makmum jangan takbir lagi. Selagi imam belum bar Allahu Akbar, selagi imam belum bar, makmum tidak boleh takbir. Itu maksud mengikut oleh makmum akan imam. Kalau tu imam Allah, kita belakang Allah, lambat sikit itu bukan serentak, tetapi imam belum selesai takbir, imam belum bar, kita sudah memulai takbir, tidak sah sembahyang. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Kalau mazhab Hanafi, imam Allah je, makmum pun Allahu Akbar. Bukan serentak, tapi kemudian sedikit. Itu mazhab Hanafi. Dia sunat seumpama itu. Kita dalam mazhab Syafi'i, jangan menyertai akan sekalian takbiratul ihram imam. Sikit pun jangan. Kalau tu imam duduk, Allahu Akbar tu, itu Allah dah. Tidak sah sembahyang. Mana lepas tu imam bar sahaja, barulah makmum boleh Allahu Akbar. Itu makna mengikut oleh makmum akan imam syarat sah berjamaah. Jangan menyertai takbiratul ihram makmum. Dia lupa pula ayat kita. Apa dia punya ayat dia? Jangan. Tak ada kitab Wisyahul Afrah sini. Ada tak? Nah, ada kitab Wisyahul Afrah. Saya pun lupa nak bawa. Tak ada? Jai, ada kitab Wisyahul Afrah? Ada? Ada pun takbir intiqalat, takbir itu ihram, takbir intiqalat. Takbir itu ihram itu rukun sembahyang. Takbir intiqalat itu sunat hai'ah dalam mazhab Syafi'i kita. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum daripada takbir. Mana sebelum takbir bercakapnya halal, selepas takbir bercakapnya haram. Sebelum takbir makan minumnya halal, selepas takbir makan minumnya haram. Takbir intiqalat, takbir berpindah rukun daripada satu rukun kepada satu rukun, itu takbir intiqalat. Tapi ini cerita berkaitan syarat sah berjamaah. Maknanya wajib makmum tadi nak takbir, biarlah imam selesai takbiratul ihram, barulah makmum boleh takbir. Takbir intiqalat sunat sahaja. Selepas imam selesai berpindah rukun, imam selesai Allahu Akbar, barulah makmum tadi berpindah rukun. Itu sunat. Itu sunat. Hak takbiratul ihram, itu wajib. Selesai imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, barulah makmum boleh Allahu Akbar. Takbir intiqalat disunatkan kepada makmum nak berpindah rukun,
biar imam selesai berpindah rukun, imam sudah sampai kepada rukun yang dipindah, al-muttaqar ilaih, rukun yang dipindah, sampai dah imam pun selesai dah bar, barulah makmum disunatkan berpindah rukun. Itu sunat je. Ada ni. Itu takbir intiqalat. Ini nak cerita bab syarat takbiratul ihram. Yang mana kadang-kadang kan makmum, ketika imam berpindah rukun, makmum ni dilaju sikit. Tapi tidaklah serentak. Tapi imam berpindah rukun, imam belum lagi selesai takbir intiqalat, imam belum masuk lagi rukun yang dipindah, makmum sudah bergerak. Tapi tidak serentak. Buat seumpama tu, tu tidak aula, tapi tidak makruh. Yang makruhnya adalah serentak. Bergeraknya berpindah rukun serentak. Makruh yang melupukan fadilat berjamaah. Makruh yang melupukan fadilat berjamaah. Fadilat 27 tu nah. Lupuk fadilat 27 satu sembahyang berjamaah. Tidak. Lupuk fadilat berjamaah di tempat yang makmum berpindah rukun serentak dengan imam. Bukan satu sembahyang berjamaah, bukan. Di tempat yang serentak tu. Tapi serentak tu tidak berlakulah. Cuma kita ni tak serentak. Tapi kita cepat juga berpindah rukun. Yang aula, yang comelnya kepada makmum, selepas imam takbir intiqalat bar, imam sudah masuk kepada rukun yang imam pindah, barulah makmum berpindah rukun dan disunatkan kata Allahu Akbar. Itu hak takbir intiqalat. Kita ceritanya hak takbir itu ihram. Hak itu wajib. Hak itu wajib dengan bahawa selagi imam belum selesai takbir itu ihram, makmum jangan takbir lagi. Itu maksud mengikut oleh imam, mengikut oleh makmum akan imam. Dan juga maksud mengikut oleh makmum akan imam dengan bahawa makmum tidak terkemudian dan juga makmum tidak mendahului imam dua rukun. Itu maksud mengikut oleh makmum akan imam dengan bahawa makmum tidak terkemudian, ketinggalan daripada imam, dan juga tidak mendahului. Mendahului ni apa panggil? Apa panggil? Kalau tengah cakap dia panggil tidak pitah. Tahu pitah? Mendahului. Dengan bahawa makmum tidak mendahului imam dua rukun. Kalau makmum mendahului imam dua rukun, maka batal sembahyang. Tetapi kita tak bicaralah berkaitan dengan mendahului sebab itu tidak berlaku. Yang berlaku macam tadi je, serentak. Serentak makruh yang menumpukan fadilat jemaah. Mendahului ni contohnya, imam sedang berdiri membaca surah contohnya. Makmum sudah Allahu Akbar, dia berpindah kepada rakaat. Hukumnya makruh. Setengah pandangan mengatakan haram, sarair dan sekecil. Tapi solatnya tidak batal. Imam masih lagi berdiri sedang membaca surah Sami Allahu liman hamidah. Dia sudah mendahului masuk pada rukun yang kedua. Tetapi belum lagi mendahului dua rukun yang sempurna. Faham tak ni? Dua rukun yang sempurna, rakaat dia mendahului, i'tidal pun dia mendahului. Sekarang dia belum mendahului lagi i'tidalnya sebab makmum tu masih lagi dalam i'tidal. Setengah pandangan mengatakan buat seumpama tu haram kabair dosa besar. Tapi belum lagi batal sembahyang. Ada ni. Tapi nak, hak ni tak berlaku hak ni. Tapi nak cerita hukum dulu. Sekarang imam sedang berdiri membaca surah contohnya. Dia rokok. Dia aktidah. Maknanya dia sudah mendahului satu rukun. Satu rukun barulah. Mana? Rukun rokok. Rukun i'tidal. Dia tidak mendahului lagi sebab masih lagi dalam i'tidal. Imam dalam berdiri lagi, dia pun nak turun kepada sujud. Nak turun kepada sujud. Dia turun saja, tidak panggil berdiri dah. Tak panggil berdiri dah. Barulah batal sembahyang. Sebab bila dia turun ke bawah, walaupun lutut ni tak sapa lagi latar, sudah tidak dipanggilkan i'tidal.
Maka mendahului dua rukun rakaat dan i'tidal. Dipanggil mendahului dua rukun yang sempurna, rakaat dan i'tidal. Barulah batal sembahyang. Dipanggil mendahului imam dua rukun yang sempurna. Tapi kita nak bicara berkaitan dengan ketinggalan. Terkemudian makmum daripada imam, syarat berjemaahnya jangan ketinggalan makmum daripada imam dua rukun. Ini syarat dia. Dua rukun. Dua rukun ni rukun panjang campur dengan rukun pendek. Mana? Rokok dia panggil rukun panjang. I'tidal dia panggil rukun pendek. Kita bicara di sini adalah berkaitan dengan rukun fi'li, bukan rukun qauli. Rukun fi'li. Yang mana rukun fi'li? Ada rukun fi'li yang panjang, ada rukun fi'li yang pendek. Rukun fi'li yang panjang, pertama berdiri. Itu rukun panjang dia panggil. Kita berdiri baca Fatihah, baca surah sejam, dua jam pada satu rakaat. Okey je, itu rukun panjang. Kemudian rukun panjang lagi rokok. Rokok rukun panjang. Di rokok setengah jam pun okey je. Itu rukun panjang. Rukun panjang yang ketiga, dua sujud. Itu rukun panjang. Rukun panjang yang ketiga. Rukun panjang yang keempat, duduk bagi tasyahud akhir. Itu rukun panjang yang keempat. Duduk bagi tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir, itu rukun qauli, rukun bacaan. Duduk bagi tasyahud akhir, itu rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir, membaca selawat, memberi salam, itu tiga rukun qauli. Hak rukun fi'li di situ adalah duduk bagi tasyahud akhir. Itu rukun fi'li yang panjang. Selepas diselesa membaca tasyahud, selepas diselesa membaca salawat, dia baca doa sampai ke setengah jam. Tak ada apa. Itu rukun fi'li, rukun panjang. Berdiri, rokok, sujud dan duduk bagi tasyahud akhir. Rukun pendek ada dua. Satu, i'tidal. Satu lagi, duduk antara dua sujud. Yang mana i'tidal tak boleh panjang. Duduk antara dua sujud tak boleh panjang. Melainkan i'tidal pada rakaat yang terakhir. I'tidal pada rakaat yang terakhir, di situ ada tempat kunut. Maka dia tidak dipanggil rukun pendek. I'tidal rakaat yang terakhir. Bukan rakaat kedua subuh saja. Rakaat keempat zuhur, rakaat keempat asar, rakaat ketiga maghrib, i'tidal rakaat keempat isyak. Itu tidak panggil rukun pendek. Sebab di situ adalah tempat bagi kunut. Subuh je kan. Itu kunut sunat abad. Ini kunut nazilah. Bila kena bala bencana, kita disunatkan sunat hai'ah membaca kunut nazilah. Mana tempatnya? I'tidal di rakaat yang terakhir. Maka i'tidal kat terakhir, dia tidak panggil rukun pendek. I'tidal rakaat yang lain, dia panggil rukun pendek. Dengan bahawa, selepas daripada kita membaca bacaan dalam i'tidal, Rabbana lakal hamd, mil'us samawati wal ard, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kita baca waktu selesai, kita pergi bacalah apa-apa pun. Kita baca tu, masa tu, dapat satu masa satu patah yang pertengahan, maka batal sembahyang kita. Kita bukan baca Fatihah. Kita baca apa-apa pun. Selepas daripada kita baca zikir, bacaan dalam i'tidal tadi selesai, kita baca apa-apa pun. Tapi masa yang kita baca tu, teluh, dia panggil teluh. Satu Fatihah yang pertengahan, satu Fatihah. Tapi bukan baca Fatihah. Jadi panjang dah panggil tu, batal sembahyang. Hak i'tidal. Duduk antara sujud dipanggil rukun pendek juga. Selepas baca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni sampai ke selesai, kita pergi baca pula hak lain. Teluh masa sekurang-kurang tasyahud. Batal sembahyang sebab dipanggil memanjangkan rukun pendek. Sekurang-kurang tasyahud kita tahu kan? Sekurang-kurang tasyahud. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu sukunkan tasyahud. Itu sukunkan tasyahud. Kita duk baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dua tiga patah di tengah tu sunat hai'ah. Itu bukan rukun kauli tasyahud akhir bukan, dan bukan sunat ab'ad tasyahud awal bukan. Itu adalah sunat hai'ah. Hak rukun qawli tasyahud akhir, sunnah ab'ad tasyahud awal, at-tahiyyatu lillah. Itu dia. Kodoh masa tadi, hak sekongkan tasyahud tadi tu, kodoh masa. Bukan baca tasyahud di dalam, duduk antara sujud, bukan. Kita bacalah apa-apa bacaan pun. Selepas kita baca bacaan dalam duduk antara sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni, habis bacaan tu kita pergi baca bacaan lain. Kalau kira masa, teluh sekurang-kurang tasyahud tadi. Masa tu. Maka dipanggil memanjangkan rukun pendek, batal sembahyang. Jadi rukun panjang, berdiri, rokok, sujud dan duduk bagi tasyahud akhir. Rukun pendek, iktidal dan duduk antara sujud. Jadi syarat berjemaah, jangan ketinggalan daripada imam dua rukun yang sempurna. Dua rukun. Kalau sebut kata dua rukun, capur rukun panjang dan rukun pendek. Contoh, imam rokok, kita belum rokok. Kita bukan ada keuzuran. Ini contoh keuzuran. Ini contoh keuzuran. Kita tidak ada keuzuran. Kita hanya nak menyudahkan bacaan surah. Contoh semayang zuhur, semayang asar, bacaan perlahan. Jadi kita membaca surah, belum selesai, imam rokok. Kita masih lagi nak menyelesaikan bacaan surah kita. Imam rokok, imam iktidal, kita masih lagi belum rokok. Imam nak turun ke bawah kepada sujud, imam turun. Walaupun lutut belum sampai latar lagi, sujud jauh lagi ni. Tetapi sudah tidak dipanggil imam iktidal. Berarti sudah ketinggalan dua rukun yang sempurna. Rokok ketinggalan, iktidal ketinggalan, batal sembahyang. Sebab tidak cukup syarat sah berjemaah mengikut oleh makmum akan imam. Dengan bahawa jangan ketinggalan oleh makmum akan imam dua rukun yang sempurna. Jangan ketinggalan. Ini hukum asal sebagai seorang makmum. Sama ada makmum tersebut makmum muafiq ataupun makmum tersebut makmum masbuk, sama saja hukum dia. Jangan ketinggalan dua rukun fi'li yang sempurna. Itu syarat dia. Kalau kata saya belajar muafiq, maaf tiga rukun panjang. Tidak. Makmum hanya maaf ketinggalan dua rukun. Muafiq ke makmum, masbuk ke makmum, dua rukun. Yang timbul kata muafiq maaf tiga rukun panjang ni ada masalah lain pula. Ada masalah lain pula. Barulah timbul muafiq yang keuzuran maaf tiga rukun panjang. Ha, tu cerita lain lah tu. Tapi syarat sebagai makmum dimaafkan ketinggalan dua rukun, makmum muafiq, makmum masbuk, sama sahaja. Dimaafkan ketinggalan dua rukun. Ha, tiga rukun panjang ni hak muafiq yang ada keuzuran. Ha, kita cerita waktu tu. Faham tak ni? Tu syarat sebagai makmum. Jangan ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li yang sempurna. Tadilah imam rokok masih lagi nak menyudahkan surah. Itu bukan keuzuran. Surah bukan rukun. Nak menyudahkan Fatihah, ha, barulah kita cerita keuzuran. Ha, itu cerita lain kata. Baru cerita bab keuzuran. Sebab Fatihah rukun fi'li. Makmum muafiq wajib menyudahkan Fatihah sendiri. Makmum muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Imam tidak tanggung sama sekali. Ha, barulah timbul keuzuran yang dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang. Baru timbul hak tiga rukun panjang tu. Bukan kata, sebut kata muafiq dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang. Tak betul. Makmum, muafiq ke, masbuk ke, syarat berjemaah
ialah mengikut makmum akan imam dengan bahawa jangan ketinggalan dua rukun fi'li yang sempurna. Itu syarat dia. Kan tak ni? Jadi apabila imam rokok, imam i'tidal, dia ketinggalan satu rukun. Satu rukun bawa panggil tu. Sebab imam masih lagi dalam i'tidal. I'tidal imam ni tak bilang lagi dah sebab dia masih lagi dalam i'tidal. Dia sudah ketinggalan satu rukun, hukumnya makruh. Imam nak turun ke bawah, maknanya imam ni sudah tak panggil berdiri lagi, tak panggil i'tidal lagi, maknanya sudah ketinggalan dua rukun yang sempurna, rokok awal-awal lagi dah ketinggalan. I'tidal pun ketinggalan dah. Tapi imam belum sujud lagi. Tak kira sujud tu, tapi imam sudah tidak i'tidal. Maknanya sudah ketinggalan dua rukun yang sempurna, rokok dan i'tidal, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab syarat. Syarat berjemaah. Jangan ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li yang sempurna. Ini sebagai contoh yang tidak ada keuzuran. Contoh yang tidak ada keuzuran, imam lupa membaca kunut. Imam lupa membaca kunut. Kunut bukan rukun. Kunut sunat aba'at. Kita dalam mazhab Syafi'i, bila imam lupa membaca kunut, kita disunatkan baca kunut. Tapi kunut pendek lah. Jangan baca kunut hak biasa tu. Sebab sirah, bacaan kunut dia banyak. Bacaan kunut banyak. Kita tahunya Allahumma hdini fiman hadaitu je kita tahunya. Jadi kita baca kunut yang pendek. Contohnya, Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ataupun kita baca Allahumma arhamni ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kunut pendek. Kita pun baca kunut pendek. Imam sujud yang pertama. Sunat kita baca kunut pendek tadi. Padahal ni. Lepas tu kalau kunut pendek ni bukan kerana tu kita semasa orang nak baca kunut tu. Baca gila kunut pendek tu siapa nak cara hak kita. Ada orang tanya pula, oh tu kunut pendek. Kita baca ketika imam lupa baca kunut. Kalau kita semasa orang, kita boleh tak baca kunut pendek tu? Boleh lah. Di situ ada doa dan di situ ada puji. Di kunut dia, dia ada dua. Satu doa, satu puji. Allahumma hdini fiman hadait, dia panggil doa. Puji, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kerana sesungguhnya engkau ya Allah yang menghukum, tiada yang menghukum ke atas engkau ya Allah. Itu dia panggil puji, bukan panggil doa tu. Kan tak ni? Yang mana Tok Imam memperlahankan bacaan puji tadi, kemudian makmum sama-sama membaca. Dan setengah pandangan Tok Imam terus baca kuat. Fa innaka taqdi, imam baca kuat sebagaimana Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadai. Tapi kita jarang amal seumpama tu. Orang kita jarang amal seumpama. Tunggu saya dia baca kuat belaka. Termasuk fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Kemudian bila imam membaca kuat fa innaka taqdi wa la yuqda alai, itu bukan doa. Kita tidak disunat amin, sebab itu bukan doa. Maka kita macam mana? Kita hanya menyebut asyhad. Aku nak saksi apa yang dikata oleh imam tadi, itu saja. Ataupun kita jawab dengan balas. Ataupun setengah pandangan kita baca juga fa innaka taqdi, walaupun imam baca kuat. Jadi fa innaka taqdi wa la yuqda alai itu adalah puji. Jadi kunut ada doa dan ada puji. Kita baca kunut pendek tadi ada doa, ada puji. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni akan aku. Itu doa. Ya ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Dia ya ghafur dipanggil puji. Jadi ada doa, ada puji. Kita pun baca kunut pendek, imam sujud yang pertama. Imam duduk antara sujud, kita sudah tidak lagi disunatkan meneruskan bacaan kunut. Tapi hukumnya harus kalau kita nak meneruskan. Tapi sudah tidak disunatkan. Kita disunatkan baca kunut pendek ketika imam tertinggal bacaan kunut, jikalau kita sempat sujud ketika imam masih lagi dalam sujud yang pertama. Bila imam sudah berpindah kepada duduk antara sujud, sudah lagi tidak disunatkan kita menyelesaikan bacaan kunut kita. Kita sepatutnya terus turun sujud. Pada ni. Sebab kita baca kunut pendek tu, panjang juga. Allahumma ghafirli ya ghafur, memang pendek. Tapi wassalallah jangan tinggal.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu sunat aba'at yang lain. Kita ketika membaca kunut, dia ada empat sunat aba'at. Kita bilang sunat aba'at dua je. Mana? Kunut, kemudian tasyahud awal. Bukan gitu? Ni adik-adik kita ni. Berapa? Ni sunat aba'at ada berapa? Biasa jawab dua. Kunut dan tasyahud awal. Sunat aba'at ada lapan. Mana ada dua? Lapan. Kita belajar macam mana? Sunat aba'at, sunat hay'ah. Kita kalau tanya sunat aba'at ada berapa? Sunat aba'at yang mana kalau kita tinggal, sunat kita sujud sahwi. Mana sunat aba'at? Dua. Kunut dan tasya'awal. Sunat aba'at ada lapan. Ketika kita membaca kunut, dia ada empat sunat aba'at. Yang pertama, berdiri ketika membaca kunut. Berdiri ketika iktidal, itu syarat, itu rukun. Tak boleh duduk tu. Berdiri ketika membaca kunut adalah sunat aba'at. Kalau kita duduk boleh ke tak? Boleh. Tapi tak ada satu sunat aba'at, sunat sujud sahwi. Satu, berdiri bagi membaca kunut. Yang kedua, kita membaca kunut. Kalau kunut pendek, Allahumma firli ya ghafur. Itu sunat aba'at yang kedua. Sunat aba'at yang ketiga, selawat ke atas Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wa ala alihi, sunat aba'at yang keempat. Selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sunat aba'at yang keempat. Sebab tu kalau kita baca kunut pendek, jangan baca Allahumma ghfirli ya ghafur saja. Sebab tidak lengkap sunat aba'at. Selawat atas Nabi-nya mana? Selawat atas keluarga Nabi-nya mana? Tak cukup. Sunat juz sahwi. Jadi walaupun kunut pendek, tapi dia lama juga tu. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru lengkap empat sunat aba'at. Lepas tu tasyahud awal. Sunat aba'at yang pertama, duduk bagi tasyahud awal. Dia kata, mau duduk boleh ke? Boleh lah, tapi tak ada sunat aba'at. Dia nak mengiring contohnya. Duduk bagi sunat bagi tasyahud awal. Membaca tasyahud awal sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat aba'at yang ketiga, selawat atas Nabi. Kemudian ada tasyahud awal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sunat aba'at yang keempat, wa ala ali sayyidina Muhammad, selepas daripada selawat kemudian tasyahud akhir. Itu empat sunat aba'at. Jadi lapang semua sekali. Jadi kalau kita lambat sujud, imam sudah duduk antara sujud, sudah tidak disunatkan lagi kita menyudahkan sunat aba'at ketika membaca kunut. Tapi kita menyudahkan juga, imam sudah duduk antara sujud, kita sudah ketinggalan satu rukun sujud yang pertama. Imam sudah masuk di rukun yang kedua, duduk antara sujud. Kita masih lagi belum turun sujud, imam sujud yang kedua. Kita sudah ketinggalan dua rukun yang sempurna, sujud yang pertama dan duduk antara sujud. Sebab imam sudah sujud yang kedua, batal sembahyang. Sebab syarat berjemaah, jangan ketinggalan dua rukun fi'li yang sempurna. Itu syarat berjemaah. Ada ni? Itu syarat berjemaah. Kemudian barulah kita pergi pula kepada dia, masalah dua rukun fi'li ni termasuk makmum yang masbuk. Sama juga, dua rukun fi'li juga dimaafkan. Makmum masbuk, imam rokok, dia tidak rokok. Ada kerana-kerana dia. Imam i'tidal, dia sudah tidak dikira rakaat. Sebab masbuk, apabila imam i'tidal, rakaat dia sudah tidak dikira. Semayang batal, tidak. Dia belum lagi ketinggalan dua rukun fi'li dengan yang sempurna. Apabila imam nak turun sujud, masih lagi belum ikut imam, maka batas sembahyang makmum sebut tadi sebab sudah ketinggalan dua rukun fi'li yang sempurna. Faham tak? Barulah kita pergi kepada yang kita nak bicara berkaitan dengan muafiq mereka kata dengan masbuk. Kita asal pukul berapa? 4:30. Jadi kira-kira mana jai tak ni? Kira-kira kita ni masuk asal, semayang dulu, sama lepas asal. Lepas asal lama mana tak tahulah sebab panjang kot ni.
Cuma tak. Cuma sebelum kita masuk asar ni nak selesai satu perkara yang sangat penting. Nak bicara bab muafiq masbuk. Dia punya takrif muafiq, takrif masbuk. Ha ni, ha ni panggil apa ni? Umbi dasar ke apa? Kalau dua perkara ni takrif muafiq, takrif masbuk, kita masih lagi keliru, hakok depan semua ni takrif nak cerita. Dia kena selesai sini. Takrif muafiq, takrif masbuk. Dah kita istilah muafiq masbuk, okey dah. Ha? Muafiq masbuk. Muafiq. Wafaqa yuwafiku fahuwa muwafiqun wa zaka muwafaqun. Muafiq isim fa'il. Orang yang bersama imam. Orang bersama imam ni, ini bukan takrif muafiq. Muafiq dari segi bahasa Arab. Tanda ni, muafiq dari segi bahasa Arab, wafaqa yuwafiku muwafiqun. Orang yang bersama imam. Orang yang bersamalah, itu segi lughah. Dari segi bahasa Arab. Tapi kita bukan nak ngaji kelas Arab ni. Kita nak ngaji kelas fiqh. Ha, kelas fiqh ni takrif dia. Ha, fiqh apa dia muafiq? Ha, dia ada takrif dia. Masbuk sabaqa yasbuku sabqan. Fahuwa sabiqun wa zaka masbuqun isim maf'un. Masbuk ni kalau kita kata ke orang yang ketinggalan. Itu dari segi bahasa. Muafiq kita letak mudah-mudah orang yang bersama. Masbuk orang yang ketinggalan. Ini ingat baik, ini dari segi lughah bahasa Arab. Ha, yang kita nak ni pengenalan ni, ni takrif. Takrif ni. Ha. Tak ada takrif ni, tak ada lah nak cerita bab hukum dia. Ni masalah-masalah dia banyak. Tapi sebelum pergi pada hukum, sebelum pergi pada permasalahan, ha ni, dua ni. Takrif muafiq, takrif masbuk. Yang dalam kertas tu, itu sebagai panduan dalam kertas tu. Dalam kertas tu sebagai panduan. Ada hak tegak, ada hak rokong. Hak tegak tu dia apa atas tu? Makmum tak? Hak rokong tu imam. Faham tak hak dalam kertas tu? Bermula daripada tegak makmum. Bermula dari tegak makmum. Kalau rakaat pertama, bermula daripada takbiratul ihram makmum. Kalau rakaat kedua, ketiga, keempat, bermula daripada tegak makmum. Bila makmum tegak, cepat lah. Ada makmum yang sakit lutut. Ada makmum yang agak gemuk sikit, dilambat tegak. Tak cerita lagi tu. Bermula dia tegak. Kalau rakaat kedua, ketiga dan keempat. Kalau rakaat pertama, yang makmum berdiri tu, bermula daripada Allahu Akbar, takbiratul ihram makmum tu. Sampailah kepada imam rokok. Ha, kita nak cerita tu. Sampai pada imam rokok, dapat masa satu fatihah, muafiq. Tak dapat masa satu fatihah, masbuk. Itu saja. Dapat masa satu fatihah pertengahan. Dapat masa. Mula daripada mana nak kira masa? Kalau rakaat pertama, bermula daripada takbir ihram makmum, sampailah pada imam rokok. Rakaat kedua, ketiga, keempat, bermula daripada tegak makmum, sampailah imam rokok. Masa di tengah tu dapat masa satu fatihah. Maka muafiqlah makmum tersebut. Bila muafiq, wajib menyudahkan fatihah. Kalau tak dapat masa, masbuklah makmum tersebut. Masbuklah makmum, maka wajib rokok serta-merta baki fatihah ditanggung oleh imam. Itu hukum. Tapi kita kena biar jelas kot tarikh tu dulu. Dapat masa satu fatihah yang pertengahan. Ha, ditulis atas ni, 25 saat. 25 saat ni masa dia. Anggaran dia. Bukan tengok jarum jam ni. Tak ada jarum jam sini dok. Bukan tengok jarum jam masa semayang. Ha? Orang atas tu. Lepas tu tengok jarum tu. Jangan. Kita tengok tempat sujud. Ha. Tapi kebiasaan, saya tanya kebanyakan orangnya, kalau suruh baca fatihah yang pertengahan. Sebab kita ada fatihah yang agak cepat. Kita ada fatihah yang agak lambat. Pada agak lambat. Ada yang agak cepat, ada yang agak lambat. Ha, kita nak fatihah yang pertengahan. Dalam lingkungan 25 saat.
Itu satu patuh yang pertengahan, 25 saat. Jadi takbir kita sampai imam rokok dapat masa 25 saat, muafiklah kita, itu sahaja. Sempat ke tak sempat membaca Fatihah, apa yang kita buat dalam masa tersebut, itu pergi pada masalah. Sekarang dapat masa tu, muafik. Dalam masa tu kita membaca Fatihah ke, kita membaca doa iftitah ke, kita diam mendengar bacaan Fatihah imam ke, apa yang kita buat dalam masa tu, itu bab lain. Tapi dapat masa tu, dapat masa 20 saat, imam pun rokok, maka muafiklah makmum tersebut. Itu je. Tak dapat masa, dalam 15 saat, 20 saat, imam sudah rokok, tak dapat masa, masbuklah makmum tersebut. Macam mana? Ni sebelum kita sembahyang asar. Biasa dah dok. Dan ada ahli jemaah kita yang biasa ikut rakaman dah tu. Waktu memang saya banyak program dah. Program seumpama dah. Tulis di white box, tajuk muafiq masbuk. Tetapi di situ, abang apa? Abang apa? Oh, cakap lain abang apa ni? Tempat yang di situ hok banyak keliru. Keliru di situ, balik awal. Tak nak, tak faham? Di takrif tu sendiri. Sebab ada yang mentakrifkan muafiq sempat membaca Fatihah. Masbuk tidak sempat membaca Fatihah. Salah sangat-sangat. Salah sangat-sangat. Dan memang ada dalam buku-buku yang mentakrifkan muafiq seumpama tu. Dapat sempat membaca Fatihah. Ini contohnya pendidikan Islam tahun 5. Kurikulum bersepadu sekolah rendah. Muafiq makmum yang sempat membaca Fatihah. Memang salah sangat-sangat. Kemudian ni pula pendidikan Islam tahun 5. Apa dia muafiq di dalam? Takrif muafiq, makmum yang sempat membaca Fatihah. Takrif masbuk, makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Itu salah sangat-sangat. Kalau pakar takrif ni, balik awal. Tak nak pergi. Ni masalah-masalah lain. Makmum yang dapat masa satu Fatihah bersama imam, sempat baca, tak sempat baca, apa yang dilakukan oleh makmum dalam masa tersebut, dapat je masa, muafiq. Itu je. Oh, tak sempat baca. Sebab apa? Sebab lupa. Imam baca Fatihah, imam baca surah kuat, kita duduk diam je. Imam rokok, Allah. Tak baca Fatihah. Ha, lupa. Ini keuzuran panggil lupa. Dapat tak masa Fatihah? Dapat sangat-sangat. 2-3 Fatihah pun dapat. Tapi sempat tak baca? Tak sempat baca. Kenapa? Kerana lupa. Tapi masa dapat ke tak? Masa dapat. Muafiq lah. Itu sahaja. Tapi kalau pakar takrif, muafiq sempat baca, masbuk tak sempat baca. Jadi dia lupa. Sempat tak sempat baca? Tak sempat. Dia pun bubul. Makmum tersebut masbuk. Sebab tak sempat baca tu. Kata balik awal. Ada. Kemudian dalam buku sekolah ni, hok ni mungkin hok, saya pun tak tahu lah sekolah ni, semua orang beri belaka ni. Hok ni mungkin yang terkini barangkali. Hok ni mungkin buku lama ke macam mana orang sekolah? Tak ada sini orang sekolah, marah di cikgu sekolah pula kan. Hok ni buku hok bila ni? Buku hok bila? Sebab oning ni, muafiq ialah makmum yang sempat membaca Fatihah bersama imam dalam rakaat pertama. Tidak. Muafiq masbuk berlaku tiap-tiap rakaat. Tidak ada kaitan dengan rakaat pertama. Kemudian masbuk makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam dalam rakaat pertama dan tidak dikira rakaatnya. Hok ni lagi berat salah dia. Tapi buku ni mungkin yang terkini barangkali hok hak pendidikan Islam tahun 5 ni dia tak sebut. Muafiq masbuk rakaat yang pertama dia tak sebut. Dia hanya sebut muafiq makmum yang sempat membaca Fatihah bersama-sama imam
Masbuk makmum yang tidak sempat baca bersama-sama imam. Ha tu saja dia tak sebut rakaat pertama. Baiki dah. Tapi masih lagi takrif yang salah. Sebab muafiq sempat membaca, masbuk tidak sempat baca salah. Muafiq dapat masa satu Fatihah. Masbuk tak dapat masa tu Fatihah. Ha tu nak cari budak tiga orang. Ha tiga orang. Ha hok mana hok agak tu sikitlah hok depan-depan. Ha tiga orang nak. Ha. Ramai. Masuk dalam gambar ni. Masuk dalam live FB ni. Ha. Duduk depan ni, dia depan ni. Oh. Pemalu budak sini ni. Ha? Ju. Tunjuk orang ni. Hak tukar tunjuk tu mari. Tunjuk. Mari tak apa. Ya bukan sunari ni, so buat semayang je. Ha ni. Duduk belakang. Jadi sekarang ni imam. Ada ni. Kita dah cerita imam, kita cerita makmum. Sekarang hak ni takbir. Seorang. Kita kira hak ni hak ni. Baru sapau ni lambat sikit. Dah, tengok sini hak ni. Hak lama sikit. Hak ni baru masuk sah, dia pun takbir. Okey. Saya pun kena tengok jam tu juga sebab dah reti nak agak. Tapi tak ada saya tengok jam dalam semayang ni yang salah faham. Kemudian imam pun rokok. Sekarang nak tanya, makmum yang pertama ni dapat tak masa satu Fatihah? Yang ni dapat tak masa tu Fatihah? Hak ni muafiq, hak ni masbuk. Masa dia dapat, dia buat apa? Dia baca doa iftitah. Contoh, muafiqlah dianya walaupun dia tidak membaca Fatihah lagi pun. Sebab dia dapat bacaan, dapat masa satu Fatihah. Maka pilih muafiq, wajib menyudahkan Fatihah, imam tak tanggung. Hak ni masbuk, dia pun rokok bersama dengan imam. Quran ni kok mana pun, dia wajib menyudahkan Fatihah sebab dia dapat masa. Tapi masa tu digunakan baca doa iftitah. Jadi hak imam yang tidak bersama hak masbuk. Turun ke bawah. Tak apalah, tak usah sujud, tak apa, duduk bawah. Jadi sekarang ni hak muafiq ni tetap wajib menyudahkan Fatihah. Sebab dia dapat masa. Tapi masa tu digunakan untuk baca doa iftitah. Doa iftitah masa panjang juga tu. Baca doa iftitah, selesai baca dapat tak lagi masa satu Fatihah. Kita selesai baca doa iftitah, masa dia panjang juga, belum lagi kita membaca Fatihah, dapat tak lagi masa satu Fatihah. Muafiq dah masa tu. Sebab dapat dah masa. Sekarang ni dia sudah molek dapat masa satu Fatihah, belum sempat baca Fatihah, masa tu digunakan untuk baca doa iftitah, imam sudah rokong. Dia tidak sempat membaca Fatihah, tapi sempat dak masa tu Fatihah. Sempat masa, muafiq. Walaupun tak sempat baca, dia muafiq. Sebab dia sempat masa satu Fatihah. Tidak berkait dengan sempat ke tak sempat baca. Kalau masa sempat, baca pun sempat, tak ada masalah lah, kokong lah. Sekarang ni masa dapat, tetapi baca belum sempat. Sebab masa tu digunakan untuk baca doa iftitah. Pada ni. Ataupun masa dia dapat, tapi dia lupa nak baca Fatihah. Tapi masa dapat, muafiq. Apabila muafiq, wajib menyudahkan Fatihah. Imam tak tanggung sama sekali. Muafiq rokok tanpa menyudahkan Fatihah, batal sembahyang. Hak tadi, masbuk, dia tak dapat masa.
Baca setakat sempat dibaca. 2-3 ayat pun 2-3 ayat lah. Imam rokok, wajib rokok serta-merta, baki patah ditanggung oleh imam. Ha. Jadi hok imam ni, di sujud yang pertama, duduk antara sujud, sujud yang kedua contohnya, barulah selesai baca Fatihah. Barulah makmum muafiq hok kuzon ni, dia pun rokok. Hok tu imam ni, naik rokat kedua. Bersama dengan makmum hok. Hak rokok sama imam tadi ni. Ha, mana hak ni? Iktidal. Lepas tu turun ke bawah sujud apa semua. Sekarang ni, hak ni imam ni baca patah selesai dah. Hak ni duduk bawah lagi ni untuk menyelesaikan rukun sembahyang hak ketinggalan ni. Ha, dia pun naik kepada rokat yang kedua. Ha, apa hati molek sikit. Naik rokat kedua. Baru baca patah 2-3 ayat. Imam ni selesai dah baca surah. Imam pun rokok. Hak ni dapat masa daripada awal ni, muafiq rokok. Ni dapat tak masa tu Fatihah? Dapat tak masa tu Fatihah? Sebab dia naik lambat tadi. Dapat tak masa tu Fatihah? Ha? Dapat tak masa? Ada dapat, ada tak dapat ni, mana ni? Sekarang nak tanya, hak bangun lambat tadi kerana dia menyudahkan bacaan Fatihah yang pertama yang dia ketinggalan. Ha. Jadi imam tadi naik rakaat kedua lama dah, dia baru boleh naik rakaat kedua. 2-3 ayat Fatihah dia baca, imam sudah selesai membaca surah, imam pun rokok. Makmum ni daripada tegak dia rakaat kedua sampai imam rokok, dapat tak masa satu Fatihah? Ha, tak dapat. Dia panggil makmum apa ni? Masbuk, wajib rokok serta-merta. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Faham? Rakaat pertama tadi muafiq, rakaat kedua masbuk. Ha, bagat. Duduk tasyahud. Duduk tasyahud duduk. Duduk tasyahud awal. Faham tak tadi? Rakaat pertama didapat masa muafiq, tapi masa digunakan untuk baca doa iftitah. Ataupun dapat masa tapi dilupa nak baca Fatihah. Dapat masa tapi di syok Fatihah, baca ke belum? Hukumnya tak baca. Imam rakaat dah ni, dia wajib membaca Fatihah. Oh, jauh ketinggalan. Maaf, 3 hukum panjang. Imam pun sampailah sujud yang pertama, duduk antara sujud contoh ni. Imam sujud kedua, barulah dia selesai baca Fatihah. Barulah dia rokok. Imam sudah naik kat kedua. Dia pun iktidal sujud yang pertama, duduk antara sujud. Sujud yang kedua, imam kat kedua tu Fatihah habis dah bacanya. Dia pun naik kat kedua, sekejap sahaja imam pun rokok. Tak dapat masa selesai Fatihah. Makmum tadi, masbuk. Sebab tak dapat masa. Nah, ha? Faham tak tu? Ha, sekarang ni kita tengok pula. Ni tasyahud awal. Ha, lepas selesai betul tasyahud awal, ha, Tok Imam pun naik rakaat ketiga. Ha, naik seorang rakaat ketiga. Kita buat masalah. Kita buat masalah, hok makmum seorang ni orang tua. Dia nak naik rakaat ketiga lambat. Dia sakit lutut lah, sakit apalah. Jadi dia nak naik ni, apa? Terkiah-kiah nak naik. Lambat dia naik. Ha, jadi dia pun naik ni slow-slow, tapi orang ni budak pun. Kalau tu boleh kata dia pun naik lambat. Lambat ni sebab dia panggil apa? Lambat gerak diam kerana uzur, kerana sakit. Kerana gemuk contohnya. Sekejap imam pun rokok. Dapat tak masa tu Fatihah sebab dia naik lambat tadi? Tak dapat. Masbuklah dianya. Tu je. Rakaat ketiga tu, rakaat ketiga, rakaat keempat pun sama juga. Bila selesai rakaat ketiga, apabila selesai, turun ke bawah belaka, naik rakaat keempat, hak ni pun sama juga ni, lambat naik. Sebab dia uzur, dia sakit lutut, dia gemuk. Jadi imam tegak lama dah, hak ni cergah, dia tegak bersama dengan imam. Imam pun rokok rakaat keempat, dia dapat masa, maka muafiq. Hak ni tak dapat masa sebab dia naik lambat. Sebab dia uzur, dia masbuk. Maka masbuk wajib rokok serta-merta, baki patah ditanggung oleh imam. Hak dapat masa ni muafiq, tiba-tiba dia ni jenis gagap. Ada bacaan dia, bis, bis, bis. Tak habis-habis lagi baca Fatihah. Tapi masa dapat kedok, dapat muafiq. Wajib menyudahkan Fatihah. Hak naik lambat ni, tak dapat masa ni masbuk. Rokok dah ikut tu imam. Faham? Ha, turun tasyahud semula. Undur sikit belakang. Ha, duduk. Turun bawah. Tasyahud awal. Ha, imam naik rakaat ketiga. Naik rakaat ketiga. Imam naik rakaat ketiga. Ha, naik sama-sama naik ketiga. Ni sama-sama cergah. Ha, sama-sama cergah. Imam ni imam Arab. Lidah pasih.
Dia sudah baca patah cepat, sekejap aja. Dalam 15 saat sudah baca patah, dia pun Allahu Akbar. Ha, hak ning, hak sama-sama cergah, hak tegak cepat juga ni. Tapi imam mempercepatkan bacaan. Sekejap dia rokok. Dapat tak masa 25 saat tadi? Tak dapat. Makmum apa ni panggil ni? Masbuk. Wajib rokok serta merta. Tak ada ni? Dah, dah apa? Macam mana? Dapat masa muafiq. Dalam masa tu apa yang dibaca, dia tidak baca apa-apa ke, dapat masa muafiq. Tak dapat masa masbuk. Rakaat tak ada kira, bukan rakaat pertama. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kalau kata muafiq masbuk rakaat pertama saja, salah. Memang ada dalam buku ditulis muafiq masbuk rakaat pertama saja, salah sangat-sangat. Ha, termasuk buku sekolah tu. Jadi sementara ada masa mana lagi? Pukul berapa rasa? 4:30. Tak setengah. Jadi kita insyaAllah lah lepas daripada semayang asar ni sambung balik. Cuma sebelum nak pergi kepada hukum serta permasalahan, kalau masih lagi keliru, tak jelas lagi takrif tadi, kita bincang balik. Sebab kalau takrif tu kita masih lagi tak faham, tak nak pergi lah. Dia di situ, apa panggil? Point dia di situ. Kena-kena dulu, muafiq tu macam mana, masbuk tu macam mana, barulah kita pergi kepada hukum muafiq, wajib menyudahkan patah, imam tidak tanggung. Hukum masbuk, wajib rokok serta merta. Jikalau masbuk sempat rokok bersama rokok imam, qada tamak ninah, maka dapat rakaat. Itu masbuk. Muafiq tak ada syarat tu, hak muafiq. Rokok lambat pun tak ada masalah, imam i'tidal pun muafiq, masa lagi rokok sendiri dapat rakaat lagi. Itu pergi pada hukum pula lah. Lepas tu di masing-masing ada masalah pula. Muafiq ada bagai-bagai masalah. Masbuk ada bagai-bagai masalah. Tapi sebelum nak pergi pada hukum, sebelum nak pergi pada permasalahan, pengenalan tu dulu. Muafiq dapat masa. Kira masa daripada mana? Kalau kap pertama, mula daripada takbir tu ihram imam, makmum, sampailah imam rokok. Kalau kap kedua, ketiga, keempat, masa dikira bermula daripada tegak makmum sampailah imam rokok. Itu kira masa situ. Dapat masa satu patah yang pertengahan, anggaran 25 saat, muafiqlah makmum tersebut. Masa tu membaca patihah ke, membaca apa bacaan lain ke, sempat baca tak sempat baca ke, itu masalah lah pulaknya. Tapi itu muafiq. Dapat masa satu patihah, muafiq. Sebaliknya tak dapat masa satu patihah, masbuk. Kena-kena molek takrif sebab hukum berbeza. Muafiq hukum dia, masbuk hukum dia. Kalau muafiq, kita buat hukum masbuk, tak apalah kita muafiq pun. Imam rokok, patihah tak sempat baca, saya rokok lah. Imam tanggung masbuk. Kita buat macam masbuk, kita muafiq, batal sembahyang. Kita masbuk, imam tanggung patihah. Rokoklah segera. Nak sudah lagi satu dua ayat patihah. Imam i'tidal. Kalau muafiq tak apa, imam i'tidal. Kita rokoklah sendiri. Tapi kalau masbuk imam i'tidal, rokok sudah tidak dikira. Kita pergi rokok seorang diri kemudian, batal sembahyang. Tengok. Muafiq ada hukum dia, buat seperti masbuk, batal sembahyang. Masbuk ada hukum dia, buat macam muafiq, batal sembahyang. Ini batal sembahyang ni bukan luput fadilat jemaah ni. Ini bukan luput fadilat jemaah, ini batal sembahyang. Ada. Hak tu hak hukum dan permasalahan. Tadi kita kejap dulu. Takrif muafiq, makmum yang dapat masa tu patiah, masbuk. Makmum yang tak dapat masa, insyaAllah lepas solat asar nanti saya akan tekan balik kepada takrif. Kalau ada kemuskilan, kita kira tu dulu biar selesai, hilang muskil.
kenal maulid masbuk boleh pergi kepada hukum dan juga kepada masalah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nampak macam berpindah dalam satu sembahyang, tapi dia tidak berpindah maulid masbuk sebab dia hukum tiap-tiap rakaat asing-asing. Kalau satu rakaat tu masbuk, satu rakaat tu muafiq, bukan berpindah pun. Kan biasa berlaku, kan pertama kita datang lambat, masbuk. Kat kedua, kita muafiq, dia panggil berpindah, tidak berpindah. Itu rakaat asing-asing, tapi nampak macam berpindah. Hanya dalam satu sembahyang, tapi kita bicara muafiq masbuk ni, tiap-tiap rakaat. Ada ni? Tiap-tiap. Jadi tiap-tiap rakaat, dia asing-asing rakaat. Satu rakaat boleh jadi masbuk, satu rakaat boleh jadi muafiq, satu rakaat boleh jadi masbuk kembali. Ini sebagai contoh, ini sebagai contoh. Kita dapat bersama dengan imam, dapat masa satu pada bersama dengan imam. Muafiqlah kita. Tapi kita gagal. Tuhan gagal dari segi daripada asal kejadian kita dah. Baca pun gagal, bercakap pun gagal. Jadi imam rakaat pertama bukan setakat masa satu Fatihah. Masa 3-4 Fatihah pun kita dapat, tapi kita tetap tidak dapat menyudahkan Fatihah. Ini gagal keuzuran. Kita dapat masa, tapi kita tetap tidak dapat menyudahkan bacaan kerana kita gagal. Imam rakaat kita wajib menyudahkan Fatihah sebab kita muafiq, dapat masa. Dapat masa kita muafiq. Asalnya maaf dua rukun, tetapi oleh kerana keuzuran ditambah lagi maaf tiga rukun panjang. Rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jadi kalau kira lima rukun lah dimaafkan. Tidak lagi duduk atau disujud lagi, tapi tak panggil lah lima rukun. Dia panggil tiga rukun panjang. Kita buat masalah, maknanya dekat-dekat imam nak selesai kat pertama, nak bakit kat kedua, barulah dia habis baca, dia pun rokok. Sebab dia belum lagi melampaui tiga rukun panjang. Dia dapat rokok, dia rokok lah. Imam pun naik kat kedua, dia pun menyelesaikan hak rukun dia, rokoknya, iktidalnya, sujud, duduk antara sujud, sujud yang kedua. Dia bangkit tu imam selesai dah baca Fatihah. Dia baru tegak rakaat kedua, kebetulan imam membaca surah pendek wal asri contohnya. Dia masih dia nak tegak tu imam sudah selesai membaca Fatihah kuat. Dia baru tegak, imam baca wal asri. Sekejap imam rakaat, dia dapat dak masa satu Fatihah dia daripada tegak sampai imam rakaat, dapat dak masa? Tak dapat, maka dia masbuk. Masbuk wajib rokok serta-merta. Tapi dengan masa yang didapat sedikit itu, kalau orang yang tidak gagak, mungkin boleh baca dua ayat Fatihah, tiga ayat Fatihah. Oleh kerana dia gagak, bismillah pun tak lepas juga. Duk bis, tak lepas juga. Tapi oleh kerana dia tak dapat masa, masbuk, maka rokok je lah. Faham tak? Selesai tasya'uhan. Imam naik rokok ketiga. Dia pun naik rokok ketiga. Tapi dia gagap. Masa dapat. Sebab imam baca patah pertengahan, dia dapat masa. Tapi apabila imam rokok, dia hanya boleh baca patah baru 2-3 ayat. Tapi masa dia dapat, muafiq. Sebab dapat masa. Tapi sempat ada menyudahkan. Tak sempat sebab dia ada masalah. Gagap. Wajib menyudahkan Fatihah. Imam selesai rokok ketiga, nak naik rokok keempat, barulah dia selesai baca. Dia pun rokok, imam naik rokok keempat. Dia iktidal, dia turun sujud, duduk antara sujud, sujud yang kedua. Dia bangkit, belum sempat apa-apa, imam pun rokok. Dapat dah masa tu Fatihah? Tak dapat, masbuk, rokok segera. Jadi, rokok pertama muafiq, rokok kedua masbuk, rokok ketiga muafiq, rokok keempat masbuk. Dia tidak panggil bertukar. Dia rokok asing-asing tapi nampak macam bertukar. Kalau orang yang lambat gerak diam, orang lambat gerak diam, rokok pertama dia muafiq. Sebab dia dapat masa satu Fatihah, dia muafiq. Rakaat kedua dia lambat nak tegak. Rakaat ketiga dia lambat nak tegak. Rakaat keempat dia lambat nak tegak sebab gagap, orang panggil lambat bacaan. Hak tu dia panggil lambat gerak diam. Sebab dia uzur, dia sakit lutut, dia gemuk. Kemungkinan rakaat kedua, ketiga, keempat dia masbuk kalau tak dapat masa satu Fatihah. Itu sahaja.
Dia nampak macam bertukar tapi bukan bertukar. Dia rakaat asing. Ustaz, kita ada, boleh jadi kita masbuk, boleh jadi kita muafin. Ya. Jadi dalam, kalau kita masbuk, maknanya kita tinggal Fatihah. Boleh? Imam tanggung. Imam tanggung, maknanya tak apa, kita baca dua kali Fatihah. Dalam masa sembahyang, sebab kita masbuk dua kali. Masbuk dua kali, kita baca Fatihah. Maksudnya, rakaat kedua, kita masbuk. Haa, lepas tu? Rakaat keempat ke, ataupun keempat, kita masbuk. Maksudnya kita tak baca Fatihah, tak apa. Haa, lepas tu? Jadi maknanya kita cuma baca Fatihah dua kali lah. Ha, yalah, hak-hak kita wajib menyelesaikan patuh sendiri adalah muafiq. Muafiq. Maksud imam tanggung. Oh. Ha, dia gitu. Dia muafiq ni sama hukum dengan imam, sama hukum dengan orang semayang seorang diri. Wajib menyedahkan patuh sebelum rokok. Imam tanpa menyedahkan patuh rokok, batal semayang. Orang semayang seorang diri tanpa menyedahkan patiah, tiba-tiba dia rokok, batal semayang. Sama dengan orang muafiq. Wajib menyedahkan patiah. Dia asalnya dimaafkan ketinggalan dua rukun, tapi apabila ada keuzuran, maaf tiga rukun panjang. Dua rukun dicapu panjang pendek, tiga rukun ni tiga rukun panjang. Ni cita, tu pergi pada hukum dah tu. Nak mati di takrih dulu. Sebab dalam live FB tu masih ada lagi ada komen, sempat membaca tak sempat membaca. Kalau my pesan tu begini. Kalau pakai takrif, hak salah tu, muafiq sempat membaca. Masbuk tidak sempat membaca. Tak ada isu dua rukun, tiga rukun, tak ada isu. Tak ada. Habis. Muafiq sempat membaca. Selesai baca, kita muafiq. Lepas tu, imam rokok nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Rokok. Tak ada dah ma'ah dua rukun, tiga rukun eh? Saya tak sempat membaca. Masbuk pun rokok juga. Nak buat apa lagi? Faham tak ni? Kalau muafiq sempat membaca, masbuk tidak sempat membaca, kalau sempat menyudahkan patihah, muafiq. Maka ada dah timbul isu muafiq ma'ah dua rukun, ma'ah tiga rukun. Tak ada isu dah sebab apabila muafiq ialah makmum yang sudah baca Fatihah, maka imam rokok nak buat apa lagi? Rokoklah. Tidak sempat membaca. Makmum masbuk pula. Dan masbuk nak buat apa? Rokoklah imam tanggung. Ada ni. Mana lagi nak ma'ah dua rukun, tiga rukun? Mana? Tak ada lah. Dinyatakan dalam FB tu masih lagi sempat membaca, tak sempat membaca. Ha, ni hak jenis, kalau Terengganu cakap, dia panggil degi po'u. KL tak kenal degi po'u. Degi po'u. Ada nama Daud sini. Ha, ni ada, Daud ni dia degi sangat. Maka dikenali dengan degi po'u. Ha, lepas je hak degi gini. Salah sangat-sangat takrif tu. Tidak ada dalam kitab. Muafiq masbuk ni sempat membaca, tidak sempat membaca. Contoh dalam pedoman semajumu'ah ni, hak jawi ni. Maka muafiq makmum yang mendapat masa. Ha, masa. Muafiq pula, muafiq makmum yang tiada mendapat masa. Masa pula ke? Bukan kitab mana pun sama. Pernah saya mengajar. Dia mengajar juga. Dia mengajar juga. Tapi dia ajar sempat baca, sempat tidak sempat baca. Dia kata yang peliknya, dia kata saya baca kitab Sabilah. Muafiq makmum yang sempat makmum yang mendapat akan masa yang meluluskan kadar membaca Fatihah itu dalam kitab Sabila. Dia baca masa juga, tapi kenapa saya tak perasan ke masa? Sebab tidak berguru, membaca sendiri nak perasan kok mana. Nanti hak tu kita pergi pada hukum dulu. Ha, pergi pada hukum dulu. Ha, cuma nak wis selesai takrif dulu. Wis selesai takrif. Ha, dua rukun, tiga rukun akan cerita balik. Ha, takrif tak ada kemusykilan lagi.
Kada masa pertengahan maknanya kita ada bacaan Fatihah cepat. Mungkin 15 saat boleh selesai dah. Kita ada bacaan Fatihah yang agak lambat. Mungkin 35 saat baru selesai. Tetapi masa tu, kita nak masa Fatihah yang pertengahan. Masa kita nak dapat tu. Kita hanya nak dapat masa saja daripada bacaan. Sampai masa, sampai sembahyang, kita nak menentukan muafiq ke masbuk, tak kait dah kita baca macam mana. Kita untuk dapat masa, contoh, kita pakat baca Fatihah, mula daripada bismillah, a'udzu tak bukan Fatihah. Sampai ke waladhdallin, amin bukan Fatihah. Kita pakat baca Fatihah yang pertengahan masing-masing. Nak tengok. Masa 25 saat ni, teluh dah Fatihah pertengahan. Boleh? Tapi kena tengok anu. Tak yelah Pak. Kena tengok. Tapi ni untuk dapat je, untuk dapat masa. Kita start baca. Stop. Boleh tak masa tu? Boleh. Baca sederhana. Boleh. Itu 25 saat. Kita berhenti cara membaca. Tak kira dah. Kita kira masa tu dah. Pada masa kita sembahyang sungguh, kita akan baca a'udzubillah. Faham tak ni? Kita baca a'udzubillah. Kemudian kita baca Fatihah. Apabila kita baca a'udzubillah, 25 saat tu sudah jadi telah jawab dah lah sebab a'udzubillah kita baca. Faham tak ni? Kadang-kadang masa kita baca tu kita batuk, kita bersin, kita menguat. Tapi tak kira tu, tak kira dah. Kalau dapat masa 25 saat, muafiq. Tapi oleh kerana kita baca a'udzubillah, dalam bacaan patuh kita bersin, kita menguat. Ihdinash siratal mustaqim, imam rakaat dah. Tidak dapat menyudahkan bacaan Fatihah. Tapi masa tu dapat ke dah? Oh, tadi 25 saat. Dapat. Muafiq lah. Tapi kenapa tidak sempat menyudahkan satu ayat? Dah kita baca a'udzubillah lagi. Kan tak ni? Jadi, saya sebut bacaan tadi sederhana hanya untuk dapat masa ni. Sampai masa sembahyang sungguh, tak kira dah macam mana cara kita baca. Kita nak masa tu je. Sebab tu kalau tu imam yang sederhana, dalam 35 saat barulah boleh rokok. Sebab apa? Sebab tu imam dia naik berdiri tegak, dia disunatkan saktah dulu. Diam dulu sekejap. Baru dia baca a'udzubillah. Sunat berhenti pula sekejap. Barulah dia baca bismillah. Dia ada saktah, ada diam sekejap. Antara tegak dengan a'udzubillah, antara a'udzubillah dengan bismillah Fatihah, dia sunat cerah. Dia panggil saktah, berhenti sekejap. Barulah baca bismillah. Waladhalin. Sunat berhenti sekejap. Barulah amin. Sunat berhenti sekejap. Barulah turun rokok tu imam tadi. Dalam 35 saat. Sebab dia campur belaka dah dengan sunat ni. Tapi nak dapat masa tadi, semata-mata hak Fatihah sahaja. Ada ni? Mungkin sampai masa kita semayang sungguh, mungkin kita baca Fatihah kita bukan sederhana. Kita nak dapat masa tadi, kita baca sederhana. Okey, selesai dah hak kita membaca. Tapi sampai masa kita semayang sungguh, kita jenis orang tua. Apabila berhenti je, nak mula balik ayat. Kalau orang muda sekali nafas je boleh dah sama ayat. Kalau orang tua capur ngeleloh pula, capur dengan dada pula tak sedap, mungkin 2-3 kali dia nafas. Akhirnya tinggal lagi 2 ayat, imam rokok dah. Masa satu patah dapat ke tak? Dapat. Tapi kenapa sampai ke 2-3 ayat lagi baki dah kita bukan boleh baca sederhana gitu, dah kita mari leloh mari dak. Ha tu masalah belaka tu. Tapi dapat masa muafiq. Itu je.
Dua tiga ayat Fatihah tak sempat nak sudah. Sebab capa tak capa ngeleloh ke apa ke? Tak muafiq. Pada masa muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Ma'ah dua rukun, ma'ah tiga rukun kita cerita semula. Kan ni. Tak ada. Sebab kadang-kadang ada dia Tok Imam tu agak cepat sedikit lah. Tapi Tok Imam cepat tak cepat pun dia ada a'udzubillah. Jadi masa jadi panjang juga. Tapi dia tanya, dia kata, Ustaz, saya ni satu Tok Imam tu saya bermasalah. Belum sempat selesai membaca petah, dia rokok. Tapi kalau Tok Imam tua tu, saya okey. Dia kata gitu. Kemudian ditanyalah Tok Imam muda tu. Tok Imam macam mana saya ni Tok Imam? Tok Imam belum selesai baca Fatihah, saya... Tok Imam selesai baca Fatihah, rokok, saya belum selesai lagi baca Fatihah. Lepas tu, Tok Imam, saya ni macam mana ni muafiq ke masbuk ni? Tok Imam tu kan, tak apalah, apa Haji? Haji nak sudah baca pun tak apa, Haji nak rokok lalu pun tak apa. Dia buat gitu pula Tok Imam ni pula. Dia tanya Tok Imam, saya ni kalau dengar dia royak dengan aku terang-terang lah. Kalau dengar Tok Imam ni, dia tanya Tok Imam tu lah. Dia ada masalah. Kalau dengar Tok Imam tua, dia sedang molek. Okey je kalau Tok Imam tua. Tok Imam muda ni ada masalah. Maknanya, belum selesai baca apa tahu Imam rokok. Hak muda ni. Dia tanya muda ni macam mana saya ni Tok Imam. Tok Imam tu kata, ikut anda haji kan? Haji nak rokok segera pun okey. Haji nak sudah lagi patah pun okey. Macam mana royak gitu? Dia beritahu, Imam rokok, saya belum selesai baca Fatihah. Kalau tanya kita macam mana? Kalau tanya kita, saya belum selesai baca Fatihah, Imam rokok. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana, kena tanya dulu. Muafiq ke masbuk? Muafiq buat macam dia, masbuk buat macam dia. Ada hukum masing-masing. Nak buat macam mana, itu hukum. Tapi sebelum nak menetapkan hukum, ta'rif. Ta'rif dia muafiq ke masbuk. Sekarang ni, masalah dianya, dia kata, saya belum selesai baca Fatihah, Imam rokok. Nak buat macam mana, itu hukum. Nak tanyanya, muafiq ke masbuk tadi? Sekarang ni pertanyaan dia, saya belum selesai baca Fatihah. Okey, tiga ke empat lah biasanya. Saya belum selesai baca Fatihah, Imam sudah rokok. Nak buat macam mana saya ni? Nak buat macam mana itu hukum. Sekarang nak tanya muafiq ke masbuk orang seumpama ni? Muafiq, masbuk. Kenapa kata muafiq? Sebab tak sekarang ni dia beritahu, saya tak sempat menyudahkan bacaan Imam rokok. Masbuk, kenapa masbuk? Tak sekarang ni tak berkait dengan masa. Dia cerita, saya tak sempat nak menyudahkan baca Fatihah Imam rokok. Dia tak kata saya tak dapat masa, dia tak sebut. Dia sebut masalah dianya, belum selesai baca Fatihah, Imam rokok. Muafiq ke masbuk? Masbuk. Dan saya nak tanya dulu, muafiq ke masbuk? Jangan tanya saya pula. Muafiq ke masbuk? Kenapa masbuk? Tidak sempat menyedahkan Fatihah, masbuk. Balik awal ni. Masih lagi pakai tak risalah. Ya tak ni? Tak lagi. Kenapa masbuk? Sebab belum sempat menyudahkan Fatihah. Masbuk ni tak sempat menyudahkan Fatihah ke tak dapat masa satu Fatihah? Apa tu? Waktu kena gosok dulu. Buang lah ada. Tak panggil? Saka. Saka, tahu tak saka? Saka, kena buang saka dulu. Kena bomoh dulu, buang saka tu. Tu nyakit lama tu, kena buang. Selagi tak buang saka tu susah. Sekarang, saya belum sempat menyudahkan bacaan Fatihah, Imam rokok. Nak buat macam mana, dia tanya, tu hukum. Sekarang ni, muafiq ke masbuk, baru tanya nak buat macam mana. Muafiq ke masbuk? Muafiq. Kenapa muafiq?
Dia tak beritahu dia ada masa. Dia tidak beritahu dia ada masa. Dia hanya beritahu saya belum sempat menyudahkan baca Fatihah imam rokok. Dia tak kata saya dapat masa, saya tak dapat masa, tak sebut. Hai, mana ni? Tanya orang lelaki, orang apa tanya orang lelaki? Apa tambur tu? Tambur dia tanya orang lelaki. Kenapa orang lelaki? Orang apa tanya orang lelaki? Persoalan dia nya, saya belum sempat membaca Fatihah imam rokok. Nak buat macam mana? Itu hukum. Tanya? Tanya dia dulu macam mana? Dia mari sekali ke atau mari kemudian? Hak biasa berlaku ketika keempat. Ketika keempat. Mana? Gitulah. Tak boleh nak menetapkan hukum. Kena tanya dia dulu, dah pokcik semua masa dapat ke dah? Baru boleh cerita sebab ni masa ni. Yelah pokcik tidak sempat menyudahkan Fatihah. Tapi kalau ke masa dapat ke dah? Oh, kalau masa dapat, muafik lah. Masa dapat, tapi kenapa pokcik tidak sempat menyudahkan? Dah, pokcik ni jenis leluh. Jadi berhenti satu ayat, kena napah 2-3 kali. Baru boleh sambung. Dah. Jadi apabila dia kata masa dia dapat, barulah pokcik muafik. Wajib menyudahkan Fatihah. Kenapa pokcik tidak sempat menyudahkan Fatihah kat 3-4? Allah imam. Kat 3-4, sekejap dia rokok, dia mempercepatkan bacaan. Menyebabkan dalam 15 saat, 18 saat dia rokok dah. Dia dapat tak masa? Tak dapat. Maka, masbuk rokok segera lah. Nampak tak? Jangan lagi guna tu. Kenapa masbuk? Kerana dia tidak sempat menyudahkan Fatihah. Oh, tu. Saka lama orang panggil tu. Buang tu dulu. Tidak saya nak pergi kita. Sebab saya mengajar dahulu, tak ada pengalaman. Baca buku, baca kitab. Baca buku, baca kitab. Contohnya buku kitab Masalah Muafiq Masbuk. Contohnya kitab Munyatu Musolli. Tapi tak ada pengalaman. Masa ditakrif Muafiq Masbuk tu, supaya ambil molek dah. Kenal molek. Takrif Muafiq, sempat masa. Takrif Masbuk, tidak sempat masa. Ambil faham molek. Siapa masa kita nak pergi pada masalah. Masalah contohnya, contoh. Ini dari masalah-masalah belakang ni. Contoh kita kata, imam baca surah pendek. Imam baca Fatihah kuat, kita fastami'u lahu wa ansitulah. Kita tuntut dengar. Itu diperintah pada kita. Kita pun tuntut dengar. Ada ni? Fastami'u, Tuhan perintah kita istimak. Tuntuk dengar, ambil dengar Fatihah tu. Bukan khoyar kot lain. Nitik mam baca Fatihah kuat, dia pun khoyar. Tak boleh gitu. Tuhan kata, fastami'u, ambil dengarlah oleh kamu. Istimak dia panggil. Kita pun ambil dengar Fatihah dia. Kemudian, selesai Tuk Imam baca Fatihah. Barulah kita baca Fatihah. Imam dia baca surah pendek. Kul huwallah ke wal asri ke inna a'tayna ke. Dia baca surah pendek. Jadi, makmum yang baca Fatihah separuh ni, imam sudah rokok. Jadi makmum tidak sempat menyudahkan Fatihah. Tetapi makmum dapat tak masa? Dapat masa. Maka makmumnya adalah muafiq, wajib menyudahkan Fatihah. Ada lalu orang bakar. Makmum tu tak sempatkan baca tu kan? Yelah, makmum tak sempat baca. Tapi makmum dapat masa. Jadi pada masa ta'rif itu hangguk. Faham? Nak pergi pada masalah. Pada ni. Kita keluar jawapan lain, dia keluar jawapan lain.
kita keluar jumlah lain, dia keluar jumlah lain. Sipir lain-lain. Sipir di sipir salah. Jadi, keluar jawapannya, muafiq. Sebab dapat masa. Tapi keuzuran, kerana Tok Imam baca surah pendek, dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang. Tapi dia muskil. Kenapa ustaz eh? Kan makmum tak sempat menyudah kan? Betul, makmum tidak sempat menyudah, tapi makmum tu dapat masa. Jadi, abang apa ni? Abang berkelahi lah, bukan berkelahi tumbuk ni bukan. Eh ustaz eh, kan tak sempat masa, tak sempat baca tu kan? Berminggu-minggu, masa tu tak ada pengalaman. Akhir sekali, oh kalau gitu faham lah ustaz eh. Dia memang tak sempat baca sebab tak macam semua, tapi masa sempat, muafiq. Oh kalau gitu senang, memanglah senang. Saka buang dah senang lah. Ni saka tak buang susah jadinya. Orang lain, orang faham tu, tak ada saka tu. Dok ekak, dok cekak apa ni orang panggil? Tak tahu kata. Allah haji tu. Tak faham-faham lagi ke? Bosan dah orang lain ni. Bosan. Orang lain bosan. Mudah sangat. Imam baca surah pendek, tapi ketika imam baca Fatihah kuat tu dapat dak masa? Pandak ni, imam baca Fatihah kuat, kita ambil dengar. Dapat dak masa satu? Dapat dak masa satu Fatihah? Dapat lah. Lepas tu, muafiq lah ludah lah kitanya. Tapi baca tak lagi? Belum lagi baca. Kita pun nak baca, Tok Imam baca surah pendek. Menyebabkan tidak sempat menyudahkan Fatihah. Maka timbullah dua rukum, tiga rukum. Sebab apa? Sebab muafiq dapat masa, tetapi keuzuran tidak dapat menyudahkan Fatihah. Kerana Tok Imam baca surah pendek. Belum lagi cerita Tok Imam lupa surah. Sungguh. Kalau Tok Imam lupa surah, Tok Imam baca Fatihah kuat, kita dengar. Istimak, tuntut dengar. Waladhalin amin Allahu akbar. Sempat tak baca? Memang tak sempat baca. Dah masa sebut lah. Dia sempat masa. Mana masa sempat? Masa Tok Imam baca Fatihah kuat tu. Tak sempat masa? Maka muafiq sebab dia sempat masa. Itu sahaja. Maka wajib menyudahkan Fatihah. Oh imam rokok dah tu. Baru nak bismillah baca Fatihah. Kalau dua rukun, rokok dengan iktidal tak cukup. Maaf, tiga rukun panjang. Sampailah pada sujud yang kedua. Okey. Tanda ni. Kan payah sangat. Tak sungguh pernah berlaku hari Jumaat. Rokok kedua, imam dilupa surah. Selesai baca Fatihah, imam rokong. Makmum seorang pun tak sempat baca Fatihah. Dah. Tak ada imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, tak ada. Mana seorang pun makmum tidak sempat membaca Fatihah. Imam membaca Fatihah. Imam rokong tanpa membaca surah, lupa. Dapat tak masa? Dapat, muafiq. Apa hukum? Wajib menyudahkan Fatihah. Satu masjid rokok bersama dengan imam tanpa menyudahkan Fatihah. Satu masjid. Hari Jumaat, ramai dah. Selesai. Sudah semayang. Relax, tak ada apa-apa. Tak ada isu. Masing-masing balik rumah, makan nasi kenyang. Dan je 30 makan nasi kenyang. Tuhlah, balik rumah makan nasi kenyang lah. Tak ada apa-apa. Tak ada isu. Adalah makmum. Dia rokok juga tanpa membaca Fatihah. Tapi dia rasa macam, betul kedok buat ni. Jadi payah tu. Hok senangnya hok macam mana? Hok tak erti apa-apa tu senang. Relax, makan nasi kenyang. Senang. Hok ening ni, kalau dia pandai, senang juga. Dah muafiq, dia pun menyodohkan Fatihah. Tak apa pandai aku juga. Tapi taklah tak pandai sangat. Hak tak tengah tepi ni susah kan? Hak tengah tepi ni. Kalau tak reti sungguh-sungguh, relax. Okey, tak ada masalah. Imam tanggung, dia kata. Sebab saya tidak sempat membaca Fatihah, masbuklah saya. Pakai takrif tadi ni. Salahlah kalau masbuk tidak sempat membaca. Tapi betul tak tidak sempat membaca? Betul. Sebab imam lupa membaca surah. Betul lah tidak sempat membaca. Tapi dapat tak masa? Dapat.
Lepas tu kata ta'rif tu salah sangat. Jadi makmumnya muafiq, sangkanya masbuk. Sebab apa masbuk? Sebab tidak sempat membaca Fatihah kerana imam lupa surah. Tapi sebenarnya masa dapat kedah, dapat muafiq tu. Tapi sangkanya masbuk sebab tidak sempat membaca. Punahlah. Ada. Jadi hak hak apa panggil ni? Hak apa panggil apa ni? Belajar juga tapi sampai masa jumpa masalah tu moga ilmu dalam kitab. Nah, kitab tak ada masa semayang tu. Balik rumah tengok kitab pun tak pandai baca juga. Moga kitab tak ada pun depan je. Tak reti apa satu mana pun. Dia pun tanyalah ustaz. Tanya satu ustaz. Okey je, okey, okey, okey. Tak apa itu sah tu. Tanya ustaz lain pula. Eh, mana boleh? Awak kena bacalah Fatihah. Eh, ni pula. Eh, tanya pula ustaz lain. Okey, okey, boleh, boleh, boleh. Tanya ustaz lain pula. Eh, tak boleh rokok tanpa membaca Fatihah. Pening pula dah, pening dah ni. Hak pening dah ni, pening pula sekali lagi. Ada ni. Ha, ni ni. Dia masalah muafiq masbuk ni, ta'rih dia ni. Ustaz pun kucalan lah. Dan ni hak saya sebut buku sekolah ni, hak sekolah ni, dah berapa ustaz sekolah ni? Ni berapa ustaz sekolah ni? Hak buku sekolah ni. Ribu-ribu ustaz lah ni hak baca buku ni. Pendidikan Islam tahun 5 ni. KSSR ni. Ribu-ribu ustaz eh. Di belakang buku ni 2-3 orang yang mengesahkan. Salah sangat-sangat dalam buku ni. Jadi dia tanya, ustaz ni kata okey, ustaz ni kata dah okey. Sekarang ni muafiq ke masbuk? Ada muafiq tu macam mana? Dapat tak masa satu Fatihah? Memang sah dapat. Ketika imam baca Fatihah kuat, masa dapat muafiq. Tapi tak sempat baca kerana imam lupa membaca surah. Ha ni keuzuran. Wajib membaca Fatihah sebab muafiq, dia maafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Iyalah. Tiba-tiba satu masjid rokok tanpa membaca Fatihah, batal sembahyang. Tinggal tu imam seorang yang tak batal. Sebab tu imam tak ada muafiq masbuk eh. Tak ada tu imam muafiq tak ada. Tak pandai muafiq masbuk, jadi tu imam lah senang. Tak saya jadi makmum, jadi tu imam. Ha. Tetapi hari Jumaat, nak sah Jumaat, kena sah 40 ahli Jumaat. Dah seorang je sah, sah dah Jumaat tu imam. Tak sah juga dengan tu imam pun. Sebab Jumaat dia kena 40. Ha, nak kira mana tu? Ha, kata tak apalah, pakai mazhab Hanafi lah. Hanafi, makmum tidak ada bacaan. Dah, sesat. Ha, sebab itulah, kalaulah kita ni memang tak tahulah mana kena balik perubat dulu. Saka lama tu, masih lagi tak nak turut juga. Pakai mazhab Hanafi mudah. Mazhab Hanafi, makmum tidak ada bacaan. Sama ada imam baca Fatihah kuat, sama ada imam baca Fatihah perlahan Zuhur Asar, makmum tidak ada bacaan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa qira'atul imam qira'atul lahu. Nabi kata dijadikan imam untuk diikuti. Bacaan imam itulah menjadi bacaan kepada makmum. Itu mazhab Hanafi. Tak ada, makmum tidak ada bacaan. Bukan kalau kita pergi masjid mazhab Hanafi, dia tidak ada bacaan. Kita membaca Fatihah, dia al-Jum'ah dia tidak baca Fatihah. Kita mazhab Syafi'i pula, membaca rukun qauli syarat dengar di telinga. Kalau bibir mulut bergerak, telinga tak dengar, tidak sah rukun qauli, tidak sah semayang. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, gerak bibir mulut, okey dah walaupun tak keluar suara pun. Itu mazhab Hanafi dengan Maliki. Kita bermazhab Syafi'i, wajib kena dengar di telinga. Jadi bila dengar di telinga, sok-sek tu bunyi, dia orang Hanafi. Orang Hanafi tu imam baca Fatihah, dia puati dengar. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bukan suruh baca. Wa iza quri'al Quran tu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ayat tu berkaitan dengan dalam sembahyang. Bila dibacakan Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ambil dengar, tak sedap baca nah. Imam baca Fatihah kuat, mazhab Hanafi makmum puati dengar. Imam baca surah, makmum puati dengar. Makmum tidak ada sebarang bacaan. Tiba-tiba kita bermazhab Syafi'i. Pergi masjid dia. Kita muafiq wajib membaca Fatihah. Ketika imam baca surah, kita membaca Fatihah.
Dengar wajib kena dengar. Sosek-sosek tu bunyi dia di sebelah. Dia ni buat gini, dia sigung. Tak ada? Bosan. Kenapa kamu membaca? Imam sudah membaca cukup lah. Kamu tuntut dengar sudah. Atau mazhab Hanafi. Nah, dia mudah. Dia tak ada muafiq masbuk. Kalau mazhab Maliki Hambali, kalau imam baca kuat, makmum tidak ada bacaan. Kalau imam baca pelahan zon asar, barulah makmum ada bacaan. Itu mazhab Maliki Hanafi. Sebab tu kebanyakan, kalau orang Mekah, kebanyakan imam rokok, makmum pasti rokok. Sebab imam tidak ada bacaan. Imam rokok, tak rokok, tak orang Syafi'i. Sebab tu kadang-kadang orang Arab ni, kalau imam rokok, dia rokok, kita tak rokok, diulur tangan, tarik lah, suruh rokok. Ada ni? Sebab mereka tidak ada. Imam rokok, Nabi kata dah kan, wa iza raka'a farka'u, Nabi kata. Bila imam rokok, rokoklah oleh kamu. Ya, apa lagi berdiri? Ya? Ha, ni mazhab lain, dia tidak ada bacaan. Ada ni? Jadi, yang berlaku hari Jumaat tu, tak apalah kata, pakai mazhab Hanafi lah. Ha, tak sudah bising-bising lah. Ha, sudah bising-bising, biar senyap sudah lah. Kalau ke mazhab Syafi'i memang tidak sah sebab muafiq rokok tanpa membaca Fatihah batal sembahyang. Kalau mazhab Hanafi okey je, dia tak ada bacaan. Ya. Sebab Nabi kata la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab. Baca Fatihah. Hadis yang lain la tujzi'u solatun lam yaqra fiha bi umil kitab. Tidak memada sembahyang yang tidak dibaca padanya akan Fatihah. Maka la solata ai sahihatun mazhab Syafi'i. Dan Nabi kata bacaan imam menjadi bacaan kepada makmum surah bukan Fatihah. Sebab Nabi pernah ketika Nabi membaca, Nabi dengar sahabat membaca. Nabi pun tanya, siapa yang membaca? Sahabat pun beritahu dia membaca ketika Nabi membaca dalam sembahyang. Nabi kata, la taqra'u illa bi umil kitab. Jangan kamu baca, melainkan Fatihah saja kamu baca. Itu je. Oh ni, hok baca angkuat ni lah. Hok baca angkuat, baca Fatihah je. Surah jangan baca. Kalau baca ampelahan macam biasalah. Patut kita baca surah, kita baca. Ada ni. Ini hok dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi boleh tangguh kot tu je lah. Dah ni sekarang hari Jumaat. Kalau kita tidak sah belaka, kena kodok zuhur lah belaka semua tu. Tapi tak apalah hak belaka dah, pakai mazhab Hanafi. Tapi nak cerita mazhab Hanafi dia mudah. Dia tidak ada bacaan. Muafiq kan maksud tidak ada bacaan. Lepas asal ni, sebelum asal tadi sejam dah lepas asal. Sejam. Betul jam? Tu. Oh. 45 dah. Ha? Maghrib tajuk lain pula ni. Tak bukan tajuk Muafiq Masbuk dah. Sekarang okey dah buat takrif. Dapat masa Muafiq, tak dapat masa Masbuk. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Masbuk wajib rokok setemerta. Kata wajib rokok setemerta ni, kalau tak rokok bukan kata batas mayang. Kalau tak rokok setemerta bukan kata berdosa. Dah kata wajib. Ha, wajib ni bukan wajib hukum lima. Tak ada wajib hukum lima. Wajib, sunat, haruf, haram, maka tu wajib hukum lima. Wajib ni maknanya kalau buat boleh pahala, kalau tinggal berdosa. Bukan wajib tu. Wajib dengan makna kalau nak dikira rakaat, cepat-cepat rokok. Ha, gitu. Kalau kita lambat rokok, berdosa. Tidak berdosa. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Kak, kamu tak dapat. Kena tambah lepas tu imam beri salam. Nak rokok? Wajib rokok semata. Ha, tak boleh dapat rokok. Jadi wajib ni bukan wajib kata kalau tak rokok, berdosa bukan. Tetapi masbuk yang wajib rokok semata ni, masbuk yang tidak membaca bacaan sunat sebelum membaca Fatihah. Niat baik, kita ni kadang-kadang jenis straight. Kok mana pun auzubillah kita baca. Ada ketika kita tidak disunatkan baca ta'awuz auzubillah.
Isti'azah tidak disunatkan. Ada ketika kalau kita masuk lambat, imam baca perlahan, kita tidak boleh menjangka sama ada kita dapat masa ataupun tidak. Tidak disunatkan kita baca a'udzubillah. Jangan duk baca a'udzubillah. Terus kepada Fatihah. Mula dengan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu Fatihah ke? Bukan. Jangan duk baca Fatihah a'udzu. Tak sunat baca. Kalau kita dalam keadaan tidak boleh menjangka sama ada kita dapat masa satu patah ataupun tidak, jangan baca a'udzubillah. Kita jenis terik, baca juga a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada makmum baca seumpama ni ngespeka pula, tak ada. Ni cerita je ni. Imam pun rokok. Dapat tak masa? Tak dapatlah, sebab dia takbir Allahu akbar, a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam rokok. Memang tak dapat masa. Maka masbuk. Boleh tak rokok semuta? Tak boleh. Kena ganti ayat Fatihah nak cover balik masa yang kita gunakan untuk baca a'udzubillah ni. Ada ni. Kita pun gantilah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Rakak dah ni. Kita tak ada rakak. Kita pun ganti. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Boleh tak nak ganti sama dengan a'udzubillahiminasyaitanir. Cukup tak? Tak cukup. Tambah satu lagi. Maliki yaumiddin. Cukup. Ha, cukup. Barulah boleh rakak. Sebab kita dipanggil masbuk yang berbimbang dengan bacaan sunat sebelum membaca Fatihah a'udzubillah. Hak kata wajib rokok setemerta ni masbuk yang tidak berbimbang dengan bacaan sunat sebelum membaca Fatihah. Ada ni. Kalau kita masuk sembahyang, kita tidak boleh jangka kita dapat masa ataupun tidak. Tidak disunatkan baca doa iftitah. Tidak disunatkan baca a'udzubillah. Kita terus kepada Fatihah bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi baca a'udzubillah, tiba-tiba kita tak dapat masa, kita masbuk, imam rakaat, kita kena ganti ayat Fatihah. Nak pergi ganti balik masa yang kita gunakan untuk baca a'udzubillah tadi. Kalau setakat kita, ar-Rahmanirrahim, cukup dengan a'udzubillah? Tak cukup lagi. Maliki yaumiddin, boleh ada? Ha, barulah kita boleh rakaat. Ada ni. Masbuk pula, kalau rakaat lambat, dia masbuk nak dapat rakaat ni dalam rokok sempat tamakninah bersama rokok imam baru dapat rakaat. Dia tak sama dengan muafiq. Muafiq ni selagi dua rukun ke tiga rukun, kalau uzur selagi tak selesai tiga rukun masih lagi boleh. Tapi Fatihah, rokok, iktidal, sujud, kejar balik tu imam. Tetapi kalau masbuk nak dapat rakaat, kena dapat rokok bersama rokok imam, dapat bersama-sama qada tamakninah. Kau dapat rakaat. Atau kata masbuk, kalau kita masbuk, rokok segeralah. Sebab kadang-kadang imam ni dia rokok sekejap. Kita lambat rokok, kita bau rokok sami Allah. Apa ni? Imam dalam rokok, kita makmum masbuk, kita rokok sami Allah. Dapat tak rokok bersama imam qada tamakninah? Tak dapat. Rakaat kita tidak dikira. Ha, itu je masalah masbuk. Tapi ni masalah belakang ni hukum akan. Tapi hok ni jangan tukarlah takrif ni dulu. Ini biasa berlaku masbuk kita panggil lambat. Masbuk kita panggil lambat. Kita Allahu Akbar, imam dalam rokok. Ha, ni. Ha, ni kena beringat sikit eh. Kita memang masbuk. Jelas masbuk. Sebab imam dalam rokok, kita Allahu Akbar. Kita pun rokok segera. Kita rokok macam sami Allahu liman hamidah. Ha, dapat tak? Rokok bersama rokok imam qada tamakninah. Tak dapat. Rakaat kita tidak dikira. Dan kita dalam rokok tadi, wajib kembali segera mengikut imam dalam iktidal. Sebab rokok tu kita tidak dikira. Wajib segera pada iktidal. Jangan kita memang dah tu imam sami Allahu liman hamidah, rakaat tak dapat, tapi dah rokok dah, saya baca tasbih dululah. Iyalah, tak dapat rakaat pun batal sembahyang. Sebab rokok tu bukan tempat dia, sebab dia tak dapat rakaat. Ada ni, imam dalam rokok, dia Allahu Akbar, dia pun rokok je sami Allah. Dapat dah rakaat? Tak dapat. Maka dia tidak boleh rokok.
dia wajib kena kembali iktidal mengikut imam. Wajib serta-merta. Sebab rakaat tu tidak dibilang. Tetapi kalau imam dalam rakaat, dia Allahu Akbar, dia pun turun rakaat, sami Allah. Dapat tak kodoh tamat ni? Sekarang ni imam rakaat, dia mari lambat, Allahu Akbar, dia pun rakaat, sami Allahu liman hamidah. Dapat tak kodoh tamat ni tadi? Kodoh tamat ni kodoh subhanallah. Pendek je, 2 saat je. Dia dapat kodoh 2 saat tu, maka dapat rakaat. Tu imam pun sami Allahu liman hamidah, rakaat dia dapat. Rakaat dikira, dia nak tasbih 3 kali, okey je. Sebab rakaat tu hak dia juga. Tetapi yang aulanya, yang afdalnya, tak sedut tasbih 3 kali lah. Sunat dia segera mengikut imam dalam iktidal. Sunat dia segera ikut imam. Tapi kalau dia nak tasbih 3 kali juga, okey je. Tapi tidak aula seumpama tu. Imam iktidal lah. Saya baru tasbih sekali, sekali pun sekali lah. Tapi kalau nak tasbih 3 kali juga, okey je sebab rakaat dia dapat, rokok tu rokok dia. Tetapi kalau imam rokok, makmum masbuk, pah rokok sami Allah. Tak dapat, tamak ninah bersama rokok imam, rokaat tak dapat, rokok tu bukan tempat dia. Makmum tadi wajib segera iktidal bersama dengan imam. Kalau dia tidak segera iktidal, dia nak baca tasbih juga dalam rokok, memang rokaat tak dapat, tapi tasbihlah juganya, batal semayang. Tetapi, kalaulah imam rokok, di Allahu Akbar, dia nak rokok, imam pun naik. Ha, selisih. Ha, sama telah lah. Wajib kembali kepada iktidal. Itu jelas nyata. Kita Allahu Akbar, imam dalam rokok, kita pun rokok ni dia pun naik dah. Itu wajib segera kembali kepada iktidal. Tapi kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita pun lepas tangan, iktidal bersama imam, rokok kita tidak ada. Tapi kalaulah kita Allahu Akbar, terima sami Allahu liman hamidah, kita pergi rokok kat sendiri-sendiri, batal sembahyang. Sebab kita masbuk. Imam sudah iktidal, rokok kita sudah tidak ada, rokok apa lagi. Itu kalau masbuk. Kalau muafiq tak ada masalah. Imam iktidal pun tak ada masalah. Kalau hak 2 rukun. Kalau 3 rukun, selagi imam belum bangkit dari sujud yang kedua. Kita baru selesai baca fatihah, kita pun rokok, kita pun iktidal, kita pun kejar imam balik, rokok kita dapat macam biasa. Itu muafiq. Ya ni. Ha? Tu kena ajar tu imam pula tu. Dia tu imam takbir intiqalat, dia kena seiring dengan perpindahan rukun. Tu kena bincang tu imam lah tu. Ada kat tu imam tegak dulu sami Allahu liman hamidah, tu masalah tu imam lah tu. Sebab kita nak dapat rakaat, kita mesti yakin kita dapat tamakninah bersama tamakninah imam. Barulah kita dapat rakaat. Kalau kita syok, tadi dapat gedok tamakninah bersama rakaat imam, kita masbuk ni, rakaat kita tak dapat. Kena tambah selepas imam memberi salam. Kena yakin tu. Imam rakaat, kita rakaat, sami Allahumma hamidah. Kita dapat rakaat jika kita yakin kita dapat tamakninah dalam rakaat bersama rakaat imam, baru rakaat kita dapat. Oleh kerana banyak lagi tu, jadi agak melompat-lompat, agak terkejut-kejut. Ni contoh keuzuran baca doa iftitah. Contoh keuzuran kita berjemaah dengan kawan kita. Kawan kita takbir, kita pun takbir. Mana kita takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram imam. Muafiqlah kitanya. Dah, nanti dulu. Sebab ada dalam kitab, dia kata muafiq ialah makmum yang takbiratul ihram bersama takbiratul ihram imam. Atau muafiq salah. Sebab wakat kedua ada takbiratul ihram. Wakat ketiga ada takbiratul ihram. Wakat keempat ada takbiratul ihram. Tak ada apa tu? Wakat dua, tiga, empat tak ada muafiq. Kemudian, kita katalah, imam takbir kawan kita, kita pun takbir.
biasalah kita pun baca doa iftitah. Kena-kena kawan kita di jenis esperih. 15-20 saat dia rokok. Allah, apa dia ni? Kita doa iftitah pun tak habis lagi baca, dia rokok dah. Dia lepas je takbir, dia baca bismillah, dia wasal. Ha, macam ni. Dalam 15 saat, 20 saat, dia rokok. Dapat tak masa? Tak dapat. Ha, masbuk walaupun takbir tengah bersama dengan imam pun. Tak masbuk. Tapi ini masbuk yang problem sangat besar. Sebab masbuk, dia dapat masa sekadar tu pun, dia pergi baca doa iftitah. Dia kena ganti Fatihah. Sekadar doa iftitah yang dibaca, pastilah imam akan kembali i'tidal. Maka rakaat dia tidak ada, dia pun i'tidal bersama imam, dia rakaat bersama imam. Dia tak boleh buat apa dah lah. Dia nak rakaat segera tak boleh. Sebab dia masbuk, tapi dia membaca doa iftitah. Dia membaca bacaan sunat, dia kena ganti. Dah ganti sekejap, dia i'tidal sekejap nak terus sujud, kita pun ikut dia. Rakaat kita tidak ada. Kita cerita ni hak dapat masa. Jadi pada masa imam tu kawan kita takbir, kita pun takbir segera. Muafiq ke masbuk saya jangan duk tanya lagi sebab masa belum berjalan. Padahal ni, kan kita takbir dengan Tok Imam tu kan? Muafiq, siapa kata muafiq takbir dengan Tok Imam? Muafiq makmum yang dapat masa. Bukan takbir dengan Tok Imam. Kata-kata jangan lari daripada takbir ni. Barulah kita tak keliru. Sekarang kawan kita imam dia takbir, kita pun takbir. Maka tak membaca doa iftitah lah. Kita pun baca doa iftitah sampailah wa ana minal muslimin. Kita baru nak bismillah, Allahu akbar, rokok dah kawan kita. Baik, daripada kita takbir sampailah kawan kita imam tu rokok, dapat tak masa? Dapatlah, sebab kita baca doa iftitah ni panjang ni masa ni. Dapat masa. Tapi masa tu kita gunakan untuk baca doa iftitah. Bila dapat masa, muafiq. Belum muafiq, wajib menyodorkan Fatihah. Tapi kalau ma'ah dia rukuk tak cukup. Ha, ni keuzuran. Ma'ah tiga rukuk panjang. Tapi wajib menyodorkan Fatihah. Ada ni. Dia sebenarnya kalau kita baca doa iftitah yang biasa kita duduk baca tu, memang selesai baca doa iftitah, memang dapat masa satu Fatihah. Muafiq dah kitanya. Tapi kita selesai baca doa iftitah, kawan kita rokok dah sebab dia lepas takbir terus membaca Fatihah tanpa membaca doa iftitah. Tapi kita dapat masa, muafiq, wajib menyedahkan Fatihah. Kemudian hok di sini ni contoh masbuk selain rakaat pertama. Sebab masbuk bukan rakaat pertama saja. Ha, contoh yang pertama, makmum ketinggalan daripada imam kerana menyedahkan bacaan Fatihah pada rakaat sebelumnya. Ha, ni, berarti setakat ni. Contoh, rakaat pertama, kita lupa Fatihah. Imam rokok, kita baru bismillah. Kita wajib menyedahkan Fatihah. Imam sujud yang kedua, kita buat masalah, kita selesai baca Fatihah. Kita pun rokok, imam pun baki rakaat kedua. Ha, dia panggil apa ni? Kita ketinggalan kerana menyedahkan bacaan Fatihah pada rakaat sebelum yang mana kita muafiq. Imam rakaat kedua lama dah, kita baru selesai sujud yang kedua, kita pun naik sekejap je merokok, tak dapat masa, maka masbuklah kita selain dari rakaat pertama. Contoh laginya, makmum lambat gerak geri kerana uzur. Contoh tadi, rakaat tiga rakaat keempat, kita uzur, kita sakit lutut, kita gemuk, kita lambat untuk tegak berdiri. Imam dengan makmum hok cergah berdiri lama dah. Selesai imam baca Fatihah, imam baca Fatihah sederhana pula. Memang kalau makmum cergah dapat masa, dan kita lambat tegak. Kita tegak sekejap je imam rokok, tak dapat masa. Ini contoh masbuk selain dari rakaat yang pertama. Imam mempercepatkan bacaan pada rakaat yang ketiga, keempat. Ini kadang-kadang berlaku. Imam naik pada rakaat ketiga, imam naik pada rakaat keempat, kita naik sekali. Kan tak ni? Kalau kita lambat naik kerana menyudahkan bacaan tasyahud, itu hukum lain pula tu. Itu hukum lain pula tu. Hukum yang berkhilaf antara Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Itu kena ngaji lain pula tu. Sebab bila imam bangkit pada rakaat ketiga, kalau kita belum menyudahkan tasyahud awal, kita disunatkan segera naik pada rakaat ketiga. Bukan menyudahkan tasyahud awal. Malaikat dalam keadaan tertentu yang mana kita disunatkan menyudahkan tasyahud awal. Itu kena kemah ngaji molek situ. Sekarang ni tidak. Imam bangkit kat ketiga, kita pun bangkit segera. Tapi imam mempercepatkan bacaan. Dalam 15 saat dia rokok, kita dapat tak masa?
Tak dapat, maka masbuk kita selain rokat pertama, rokat tiga ke empat, kita pun rokok segera. Ada kata berlaku seumpama ni? Ada. Ini contoh hok masbuk selain rokat pertama. Pernah satu ketika tu di Terengganu. Di Terengganu ni dulu-dululah dia ada jemput imam Arab. Yang panggil tasyik Arab lah. Melayu ni dah standard Arab. Arab ni terkadang dia mazhab lain. Terkadang dia hanya pandai Quran, dia tak pandai hukum hakam. Jadi ada imam Arab yang mana dia menetap satu masjid. Masjid negeri, masjid besar-besar, dia tidak berpindah randa. Ini cerita dulu ni. Ada imam Arab yang hanya satu masjid, satu malam, satu masjid, satu malam, satu masjid, satu malam, dia berpindah randa. Hak dilantik oleh kerajaan dahulu. Pada satu malam tu, bulan Ramadan ni, terawih. Saya pergi satu masjid, ramai orang. Dia kata, ramainya masjid ni. Ada makmum yang mengikuti tu imam tu berpindah ke mana. Dia tahulah, dia tanyalah. Sebab tu imam tu ada seorang pegawai pejabat agama yang mengiringi tu imam Arab ni sebab dia tak kenal masjid. Dia tak pandai cakap Melayu. Pegawai pejabat agama ni yang mengiringi. Ada seorang. Pada malam tu, malam yang ke-18, 19 gitu dah. Maknanya nak Nabi Ramadan dah. Jadi orang ikut dia. Sebab apa? Orang nak sembahyang dengan dia. Orang ikut dia. Memang ramai jadi malam tu. Dia sembahyang isyak. Dia baca fatihah, baca surah. Memang standard. Memang patutlah kalau orang ikut dia pun. Memang sedap. Sedap dia baca. Terima arat. Atau orang ikut dia tu. Tapi malam yang ke-18, 19. Masa tasyak awal, sembahyang isyak. Sembahyang isyak tasyak awal. Cepat sungguh dia naik ke ketiga. Ni berasa tak sedap lah. Apa tu imam Arab ni? Masa tu dok silap lah. Baru nak baca assalamu alaina gitulah rasanya. Asyhadu, saya pun tak sempat baca lagi. Dia naik kat ketiga dah. Maka kita disunatkan ikut dia je. Naik segera. Tapi hati berasa dok sedap dok. Ya sungguh baru nak baca iyyaka na'budu di rokok dah. Ada ni. Ni saya baru nak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di rokok dah. Saya naik kat ketiga, auzu saya tak baca. Puasa tak sedap dah tu imam ni. Sebab tasyahud dia cepat. Bacaan perlahan dia cepat. Bacaan kuat, fatihah dengan surah gini. Sebab apa? Sebab bacaan kuat. Bacaan perlahan dia ekspres. Sebab apa? Kau tak dengar. Hak kuat orang dengar kena comel. Hak slow orang tak, hak perlahan orang tak dengar. Tak apalah, ekspres lah. Apa lagi? Kita kena orang kan, biar orang kata, baca sedap. Tapi kalau tasyahud baca sedap, orang dengar dah. Tak dengar, dia experience kan. Kak ketiga, dia naik kat ketiga, saya naik segera. Naik segera. A'udzubillah saya tak baca. Berasa jangka dah, jadi masbuk dah beberapa kali ni. Ya sungguh. Baru saya nak baca, ia akan nak budu di rokok dah. Tak pernah lagi jumpa Tok Imam yang cepat seumpama tu. Memang sahih-sahih masbuk. Saya pun rokok. Satu masjid buat hukum muafiq, menyodohkan fatihah. Padahal dia masbuk. Bila dia masbuk, tapi tak sedar dia masbuk, dia ingatkan dia muafiq. Sebab dia faham, masbuk okak pertama sahaja. Ni pun orang nak ni. Ni memang jelas masbuk. Tapi buat macam muafiq. Imam i'tidal, apabila imam i'tidal, rokat dia sudah tidak dikira. Tapi dia ingat dia muafiq. Makmum ni rokok kemudian. Imam i'tidal dah. Apa hukum? Batal sembahyang. Satu masjid. Semuanya menyodohkan fatihah, buat hukum sebagai muafiq. Ada yang imam i'tidal baru rokok. Ada yang imam sujud dah baru rokok. Kok belakang. Cukar cemaking sekali makmum belakang. Padahal ni, padahal cukar cemaking. Dalam FB saya, cukar cemaking, dia tanya pula, cukar cemaking makna apa? Oh, payah juga. Cukar cemaking ni makna apa? Tak sekata dah lah. Nak tanyalah, tu imam duduk depan tu, ekor mata dia nampak tak makmum hok cukar cemaking? Nampak tak makmum ni ada hok rokong, ada hok aktif, ada hok sejuk? Nampak tak makmum belakang ni tak sekata? Nampak tak ekor mata? Nampak. Eh, tak pernah duduk imam, tak tahu nampak ekor mata. Nak duduk imam, nampak ekor mata tu makmum macam mana?
Kemudian pegawai pejabat agama yang mengiring kita tahu tak? Jadi masbuk, makmum tak erti masbuk eh. Nanti dulu, kebetulan waktu sebelah saya ni orang berkenaan. Sebelah saya orang berkenaan. Orang berkenaan masjid. Bukan masjid tu, masjid soh. Dia orang berkenaan, hidup sebelah. Dia tak rokok juga. Dia buat macam muafiq juga. Sudah main isyak, saya balik. Tak boleh ikut lah kata. Sudah malam, saya pun. Ji, tadi tu imam cepat sungguh tu imam tadi. Oh, iyalah cepat. Tak dapat masa tu masbuk. Iyalah masbuk. Bila masbuk imam rokok, rokok segera. Oh, iyalah rokok segera. Tapi dia tak rokok pun. Dia ya je kata tu. Tak ada benda dah lah. Dia ya. Tak katalah, dah haji pun dah rokok eh. Tak tergamak nak kata. Jadi ya. Saya pun dia, baik dengan dia. Ji, tadi kat tiga keempat kan imam cepat baca Fatihah. Oh, tak dapat masa tu masbuk. Oh, iyalah masbuk. Dah kalau masbuk rokok segera lah. Oh lah, masbuk rokok segera timah tanggung. Jadi tak rokok pun. Oh, tak apalah, tak apa lagi, tak apa. Susah dah. Dia pakai iya je tengok. Mana apa ni? Dia, walaupun ilmu fiqh masbuk ni macam-macam ilmu biasa-biasa. Tapi dengan masa kita sekarang ni, seperti luar biasa. Ilmu biasa, mudah saja. Tapi jadi seperti luar biasa. Berjemaah bertahun-tahun. Tapi tak erti pun, takrif muhafiq masbuk, hukum pun tak erti. Jadi kucalana gitu. Itu contoh. Itu imam tu dia, tempat dia tak ada masalah. Sebab tempat dia tak ada bacaan Fatihah. Ini tempat kita. Dia tak erti pekoh masak kita. Yang mengiringi pula, pegawai jabat agama pula. Ilmu muhafiq masbuk jadi macam luar biasa. Bukan biasa-biasa. Agak nak ada? Dia gini, dia macam sebut tadi, kita hanya pakat baca bacaan petang untuk dapat masa. Sampai masa sembahyang, tak kira lah imam buat macam mana pun, kalau kita dapat masa, muafiq. Tak dapat masa, masbuk tu je. Tak kira lah imam buat macam mana pun. Imam dia memperlajukan, dia mempercepatkan bacaan patah contoh. Tapi baca Fatihah, dia pun teringat lah. Allah kalau rokok ni, belakang jadi masbuk ni. Ramah dah reti masbuk, dia pun teringat balik. Dia pun duduk sekejap. Ataupun dia pun baca surah contohnya. Sebab pandangan Imam Syafi'i kalau jadi, surah 4 rakaat ada surah tu. Contoh. Dia pun tak rokok segera. Dia anggaran makmum dapat masa boleh rokok. Tetap muafiq juga makmum. Dia tak kira masalah bacaan dah. Kira kepada apa yang pada masa tu kita dapat tak masa. Kita dapat tak masa. Dapat masa. Lepas tu dapat masa kita baca macam mana di saat tu. Itu tak ada isu tu. Itu bab lain dah. Ada ni. Tak dapat masa. Maka masbuk. Tapi tak dapat masa. Kita wasa juga macam dia. Selesai baca Fatihah juga kita. Masbuk tetap masbuk. Tapi dah kita selesai baca Fatihah. Itu memang tak perlu tanggung lah. Kita rokok je lah. Ada ni. Dia bab muafiq masbuk dalam hak buku tu masa saya mula lemari dulu tunjuk satu buku panduan solat bagi pesakit, satu buku hak masalah muafiq masbuk. Jadi hak ni mari kedua ni bolehlah cerita bab masbuk, tapi kok mana pun kena belajar semula, kena detailkan balik, kena baca kitab senang. Hak saya ni cerita secara kasar, baca kitab, kena ngaji kitab. Dia ada kitab membicarakan muafiq masbuk, atau kena ngaji tu. Kalau kita kadang-kadang setakat sejam, dua jam ni, ada orang yang okey je. Ada orang yang mungkin masih lagi dalam keadaan jelas tak jelas, itu kena mengaji lagi lah. Kena mengaji. Kena kemah. Bab hukum hakam semua jemaah ni. Kita malam nanti pula insyaAllah bab qadar dan qadar. Itu bab pegangan pula tu. Hak salah sini macam tadi, hari Jumaat tu bolehlah awak pakai hanapi lah. Tapi kalau salah bab qadar dan qadar, habis cerita. Kalau salah macam tadi, imam lupa baca surah. Habis satu masjid Jumaat tu rokok tanpa membaca apa. Tak apalah, awak pakai hanapi lah. Tapi masa dia buat, dia dah tahu buah hanapi. Tak apalah. Boleh nak taklid mazhab lain walaupun selepas kita buat. Tak ada masalah tu. Ada ni. Kiki yang tulis sini ni,
Cerita dah ni, boleh cerita belaka dah. Tapi dia banyak masalah lagi ni. Bab-bab ni ma'ah dua rukun, ma'ah tiga rukun, ma'ah tiga rukun pula sampai ke sujud yang kedua. Kita masih lagi belum selesai baca Fatihah, nak buat macam mana pula. Imam sujud yang kedua dah ni. Last kali dah tiga rukun panjang. Kita satu ayat lagi Fatihah. Gagak kritikal kita ni. Dah kat ketiga, kalau kita gagak kritikal, gagak sungguh-sungguh, imam kat ketiga surah tak ada. Tapi masa dapat. Walaupun masa dapat, bismillah baru lepas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, rokok dah imam kat ketiga. Ha. Agak-agak sempat dah tiga hukum panjang sampai sujud yang kedua. Ha, sempat ada agak-agak. Ha, ni hak kritikal ni. Berat dah ni. Sampai ketiga hukum panjang, sujud yang kedua. Allah ada dua ayat lagi Fatihahnya. Imam sudah nak berpindah daripada sujud kedua kepada berdiri kat keempat. Ha, macam nak buat ni. Dia ada dua pilihan. Satu, niat mufaraqah. Suku. Tak ada, bukan makmum dah kita. Tapi yang afdahnya, kita ikut tu imam. Imam bangkit kepada berdiri kat keempat, kita pun berdiri bersama dengan imam. Kita ikut tu imam lah. Faham tak? Rakaat kita tidak dikira. Kita ikut tu imam. Kita ikut tu imam ke tu imam ikut kita? Sekarang ni kita berdiri kat ketiga ni, orang gagak kan. Kita ikut tu imam ke tu imam mari kita? Kalau kira tu imam mari kita tu. Bukan kita ikut tu imam mari ikut kita. Kita ikut tu imam lah, kita kat ketiga dia kat keempat. Lepas tu kita nak ikut macam mana sebab sama? Kita ikut dengan kosak. Kosak kitanya, rokat ketiga, pakai ikut tu imam je. Maka kita tak ada satu rokat. Kan? Tapi kita ada dua ayat lagi tu. Kita tak seulang Fatihah. Kita sudah ada tu. Imam rokok kat keempat, kita rokok kat ketiga. Gitu lah. Kalau kita tiga rukun panjang pun, tak cukup juga. Kalau contoh gagak hak kritikal tadi tu. Tapi kalulah kita tu rokat keempat jadi gitu. Rokat keempat, imam nak tasyahud akhir. Sebelum imam tasyahud akhir, kita daripada berdiri, wajib kita segera duduk tasyahud akhir bersama dengan imam. Tapi rokat kita tidak ada. Imam beri salam, kita tambah satu. Bacaan. Gitu. Kalau tiga hukum panjang, kita masih lagi tidak dapat menyudahkan bacaan Fatihah dalam keadaan kita muafiq. Hak tiga hukum panjang. Ya. Oh, lewat lah tu. Sebab nak padam hak ni, nak tulis pulak hak. Hak malam nanti, hak bak kodar dan kodak nak kena tulis juga. Dia, mana ni? Kena tulis lah. Kalau tak tulis ni dia payah sikit. Ha, tulis tu mungkin orang sekarang ni pakai slide-slide kan. Ha, tu orang dia ni kena gitu. Dia cerita macam cerita atas udara tu kan. Cerita atas udara macam-macam buih gelembung tu pah pecah hilang. Kita dah reti dah pening. Kalau tulis tu ada kat tempat kita tengok. Ha, tu gitu-gitu dia mudah sikit. Cuma gitu je. Kalau kita masih lagi keliru, kita kena mendalami. Ini berkaitan dengan sah batal semayang kita. Bukan semata-mata fadilat 27. Kita semayang jemaah. Ini di antara ilmu yang pasti kita kena belajar. Berkaitan dengan muafiq, masbuk dalam mazhab syafi'i kita. Kanan? Okey, dah. Dia lepas asar ni tak boleh ngaji sangat lepas asar ni. Duduk pondok, walaupun belajar kadang-kadang sebelum subuh. Satu dua kitab dah. Sebelum subuh. Siapa tengah malam pukul 12 ke 1, tak habis lagi belajar. Tapi lepas asar, satu kitab je. Sekejap je. 40 minit tu berhenti lah. Dia lepas asar, dia tak boleh. Ha, dia tak boleh lepas asar. Ni kita ni ke. Saya tadi, baru sampai 3:30 hari tu. Baru sampai. Ni berdiri, nanti malam nanti pun kemungkinan berdiri juga. Tak? Boleh dah. InsyaAllah lah. Ha, macam tadilah, kalau masih lagi tak apa jelas, kena belajar secara khusus berkaitan dengan muafiq masbuk. Tapi bukan hanya muafiq masbuk, kena belajar molek berkaitan dengan syarat sah berjemaah. Bukan hanya berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Jadi setakat itulah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.